저거 잡아야지. 저거 잡으면 내가 30도 온다. 오이 안전벨트 하세요. 흑운 농창신빌라 빈집털이범. 248 은색 차량 타고 도주 중입니다. 아! 오호. 농촌 warahmatullahi Teman wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian sehat semua ya, dan dilancarkan dalam berpuasa. Kali ini kita akan menceritakan seorang supir taksi yang bisa melihat sosok hantu. Kemudian kelebihan yang ia miliki pun ia manfaatkan menjadi taksi hantu untuk mengumpulkan uang dan mengungkapkan kematian sang hantu tersebut. Tanpa berlama-lama, kita saksikan film yang berjudul Deliveryman tahun 2023. Seorang pemuda yang berprofesi sebagai sopir taksi itu bernama So Young Min. Suatu hari dia mengantar temannya yang bernama Na Suk Jin yang berpura-pura menjadi orang kaya, padahal sama-sama berprofesi sebagai sopir taksi. Dan ia pun mengantarnya pulang. Sesampai di rumah Nak Sukjin, mereka memergoki beberapa pencuri yang sedang mencuri barang-barang milik Nak Sukjin. Tepatnya, perlengkapan pengeras suara mahal yang baru ia beli dari Italia. Para pencuri yang ketahuan pun kabur dan Sukjin meminta tolong Young Min untuk membantu mengejar pencuri itu. Namun, Young Min meminta imbalan terlebih dahulu dan terpaksa Sok menyanggupi permintaan temannya itu daripada kehilangan speaker mahal. Mendapat motivasi bayaran, Yong Min pun bergegas untuk mengejar pencuri itu. Tentunya meminta bantuan para petugas patroli untuk memberitahu lokasi pencuri tersebut. <tuk bernitra> Setelah aksi kejar-mengejar, Yong bisa menyusul para pencuri itu yang terjebak di jalan buntu. Akhirnya, Yong Bin pun terlibat perkelahian. Dan bisa menangkap pencuri itu. Keesokan harinya, Yong membuatkan sarapan. Dan ternyata, rupanya ia hanya tinggal berdua dengan neneknya yang bernama... Pak Bunja saat Yong Min hendak ingin berangkat kerja, ia pun membersihkan mobilnya terlebih dahulu. Saat sedang membersihkan mobilnya, ia tak sengaja menemukan sebuah ponsel di kolong kursi. Ia mengira ponsel itu milik penumpang sebelumnya yang ketinggalan, namun saat mencoba menyalakan ponsel itu, Yong Min merasa seperti tersentrum. Ia pun kaget dan menyatukan ponsel itu. Entah kenapa, terlihat sosok hantu perempuan muncul seketika di dalam mobilnya. Tidak lama kemudian, seorang debt collector datang, dan ternyata Yong Min mempunyai hutang sebesar 100 ribu dolar. Belum disebutkan dari mana hutang itu, karena Yong Min sendiri terkejut dengan jumlahnya. Dan jika Yong Min tidak bisa membayar 20 ribu dolar di akhir bulan, maka rumah yang dijadikan jaminan akan dilelang. Tentu saja, Yong Min bingung. Harus bagaimana? Karena tak punya uang sebesar itu. Malam harinya, Yongmin pun mendapatkan penumpang aneh yang berpakaian seperti hantu. Rupanya, para penumpang itu adalah artis yang hendak syuting. <tik> Setelah mengantar mereka mengendarai taksinya di tengah kota, namun, ia dikejutkan dengan seorang gadis yang berpakaian putih tiba-tiba ada di kursi belakang. Yongmin mengira gadis itu adalah salah satu penumpang yang berpakaian hantu tadi. Lalu ia menyuruh gadis itu keluar. Yongmin melihat kaca namun tak melihat bayangan gadis itu. Gadis itu kemudian keluar dan menembus pintu mobil sehingga membuat Yongmin kaget saat gadis itu keluar dan menjauhi mobil. Tiba-tiba, gadis itu kembali ke dalam mobil, seolah tidak bisa pergi dari mobil Yongmin. Rupanya, gadis itu adalah hantu beneran, hingga membuat Yongmin ketakutan dan pingsan seketika. Gadis itu berniat membangunkan Yongmin, namun tak bisa menyentuh Yongmin. Ia keluar dan menembus pintu. Gadis itu pun sadar bahwa saat ini sudah mati dan menjadi hantu. cukup mati? Aku... Pagi harinya, Yong Min bangun dan kembali panik saat melihat gadis hantu itu ada di sebelahnya. Yong Min pun keluar dan gadis hantu mengejar Yong Min. Namun, hantu itu menghilang tiba-tiba. Yong Min panik ketika mobil patroli hendak menilangnya karena parkir sembarangan. Karena itu, ia meminta petugas patroli mengecek apakah ada gadis di dalam taksinya. Petugas itu tidak melihat siapapun di dalam. Hal ini membuat Yong Min lega. Saat masuk ke dalam taksi, Yong Min pun dikejutkan bahwa gadis hantu itu rupanya ada di dalam. Cuman Yongmin yang bisa melihat gadis hantu itu. Sambil ketakutan, Yongmin bertanya mengapa gadis itu ada di dalam taksinya. Namun gadis itu tidak tahu. Bahkan dia tidak tahu namanya sendiri alias tak ingat apapun. Di sebuah makam, seorang pria mendapatkan pesan bahwa investigasi kasusnya akan dilimpahkan ke kantor polisi yang lain. Pria itu teringat dengan kejadian sebelumnya di mana ia melihat seorang pasien perempuan yang dirawat. Dia menjadi panik saat melihat monitor pada pasien itu telah dicabut, seolah-olah ada orang yang ingin mencelakai pasien tersebut. Kembali ke saat ini, rupanya makam itu adalah makam dari penampakan Kang Ji Yun yang wajahnya mirip dengan gadis santu yang ditemui Yong Min. Apakah pria itu adalah ayah gadis santu tersebut? Gadis santu itu terus mendesak Yong Min, apakah mengenal dirinya? Bahkan ia mengira Yong Min itu dukun karena bisa melihat dirinya. Yeung Min yang masih tak berani menghadap hantu itu, mengatakan ia tak tahu mengenai hantu itu. Jiyun curiga bahwa ia mati karena tertabrak taksi milik Yongmin. Tentu saja Yongmin membantahnya dan mengklaim ia tak pernah terlibat kecelakaan. Sampai sekarang Yun tidak percaya dan malah menuduh Yongmin yang membunuhnya karena menemukan noda darah di dalam taksi. Yongmin memberikan bukti bahwa itu bukanlah noda darah dan hanya bekas riasan penumpang yang cosplay menjadi hantu semalam. Ji Yun pun percaya, lalu Yongmin mengusir hantu itu. Ji memberitahu bahwa dirinya tak bisa jauh dari taksi dan membuktikan kepada Yongmin yang tak percaya. Dan benar saja, Ji Yong kembali ke dalam taksi jika dia mencoba menjauh dari taksi tersebut. Yong Bin yang melihat hal itu pun terkejut, namun ia tak bisa berpikir lebih jauh karena ini waktunya ia kerja. Ia pun menjemput salah satu pelanggan setianya dan tentu saja Ji Yun ikut bersama Yong Min sambil duduk di kursi depan. Di tengah perjalanan penumpang itu merasa mual dan gak enak badan. Dan setelah keluar dari taksi penumpang itu merasa baik-baik saja dan hal itu membuat Yong Min bingung karena semua penumpangnya keluar dari taksi karena merasa merinding dan mual-mual. Yong Min menuduh semua ini karena keberadaan Ji Yun yang membuat penumpang menjadi tak nyaman di dalam taksi Yong Min. Yong Min pun bingung karena terancam kehilangan pelanggan tetapnya dan kehilangan pendapatan untuk membayar hutang. Ji Yun menyangkal tuduhan Yong Min dan mengatakan sesuatu mengenai hukum pidana sopir taksi yang seenaknya. Keduanya pun terkejut, termasuk gadis santu itu, karena hafal pasal-pasal hukum pidana dan berpikir dia bekerja di bidang hukum. Yong Min pun penasaran dan mencari tahu di polsek terdekat apakah ada seorang gadis yang tewas kecelakaan, namun polisi memberitahu bahwa tak ada kasus seperti itu. Di suatu kantor polisi, para detektif menyelidiki mengenai kasus Kan Ji Yoon dari keterangan polisi. Ji Yoon ditemukan oleh ayahnya yang bernama... Kan Kyung So Sin berpindah kepada gadis hantu dan Yong Min. Keduanya berdebat sengit di mana Ji yoon menilai Yong Min terlalu cuek dan tak mau tahu padanya. Yong Min pun kesal karena ia pun tak mendapatkan uang karena keberadaan Ji yoon Yong Min pun pulang dan memarkirkan mobilnya jauh dari rumahnya agar Ji Yun tidak bisa mengikutinya ke dalam rumah. Di dalam kamarnya, Yong Min begitu frustasi dengan keberadaan Ji yoon Sampai-sampai terbawa mimpi, di mana dia dihantui gadis itu. Lah, kan gadis itu memang hantu ya? Keesokan harinya, nenek ingin pergi ke rumah temannya dan menumpang taksi Yongmin. Awalnya, Yongmin ragu karena ada ji Yun, Namun, mau tak mau dia menuruti neneknya itu. Di sepanjang perjalanan, Yongmin terganggu dengan ji Yun yang protes terus-menerus dan mengajaknya berbicara. Sehingga... Ia tak sengaja menabrak tumpukan kardus di pinggir jalan. <tuk tangan> <tuk tangan> <tuk tangan> Yong Min pun pergi ke seorang dukun untuk mengusir hantu Ji Yoon. Namun, dukun itu sendiri ternyata dukun palsu karena dukun itu bahkan tidak bisa melihat keberadaan Ji Yoon. malam harinya. Yong Min menjemput pelanggannya, yang seorang dokter yang bernama Dok Kyung Jin. Entah kenapa, dokter itu tidak merasakan apa-apa dan baik-baik saja. Tak seperti penumpang sebelumnya. Saat tiba di rumah sakit, Yongmin teringat dengan dokter tersebut yang menolong ibunya Yongmin. Ia pun sangat berterima kasih kepada dokter tersebut dan sering membawakan makanan untuk dokter tersebut. Setelah itu, Yongmin pun pulang ke rumahnya dan berniat memarkirkan mobilnya jauh dari rumahnya. Namun, Ji Yong tidak ingin sendirian di tempat sepi. Ia meminta Yongmin memarkirkan mobilnya di depan rumah dan berjanji takkan masuk ke rumah ataupun macam-macam. Akhirnya, Yongmin menuruti permintaan hantu itu. Di kamarnya, Yongmin bertanya di sosmed dan menceritakan dirinya yang diikuti oleh hantu di dalam taksi. Banyak yang buat komentar aneh, namun ada satu komentar yang menyebutkan bahwa Yongmin harus berhati-hati, karena hantu itu akan membawa hantu lain dan gerbang hantu akan terbuka di dalam taksi milik Yongmin. Yongmin pun begitu terkejut dan khawatir dengan hal itu. Keesokan harinya, Yongmin pun mulai bekerja dan entah kenapa sikap hantu itu berubah menjadi ramah dan mengajaknya menghasilkan uang. Di dalam perjalanan ada seorang pria yang memberhentikan taksi Yongmin. Pria itu sepertinya terkejut dan langsung masuk menembus pintu. Rupanya pria itu adalah hantu dan membuat Yongmin bahkan hantu Ji Yun juga ikut terkejut. Padahal kalau dipikir-pikir sama hantu ya. Yongmin berpikir bahwa Ji Yun yang menyebabkan hantu lain mendatanginya. Meskipun Ji Hyun mengaku tak tahu apapun. Beda dengan pria hantu itu, ia senang karena manusia bisa melihatnya. Gadis hantu itu pun berdebat dengan pria hantu itu dan meminta bantuan kepada Yong Min. Dan gadis hantu itu pun sengaja melintirkan tangan pria hantu tersebut. Ji Yun pun terkejut karena ia hebat dalam bela diri. Di dalam mobil, kedua hantu itu terus berdebat siapa yang ingin mendapatkan pertolongan dari Yong Min. Hal ini semakin membuat taksi milik Yong Min sepi penumpang. Malam harinya, Yong Min memandang foto ibunya dan heran bagaimana ia bisa melihat para hantu yang tidak jelas itu. Namun, ia tak bisa melihat ibunya sendiri. Keesokan harinya, Yongmin hendak menjual taksinya. Kedua hantu itu pun protes, terutama Ji-yoon, yang takut merasa sendirian. Karena hanya Yongminlah lah yang bisa melihatnya, sekaligus berbicara dengannya. Sedangkan dirinya tak tahu siapa dirinya sebenarnya. Yongmin pun bersikap tak mau tahu, dan tetap ingin menjualnya. Kemudian, ji Yun melihat seorang pria di dekat mobil, dan rupanya pria itu juga hantu. Pria itu meminta tolong kepada Ji Hyun untuk mengambil cincin emas dan perhiasan di dalam mobilnya. Rupanya pria itu meninggal saat hendak menjual cincin yang ia gunakan untuk berobat putrinya. Ji Hyun memanggil Yong Min dan meminta tolong mengambil cincin itu. Dan setelah Yong Min mencari, ia menemukan bungkusan berisi perhiasan. Kemudian Yong Min dan para hantu itu pun pergi ke rumah sakit. Dan Yong Min memberikan perhiasan itu pada putri pria tersebut. Melihat istri dan putrinya begitu bahagia, membuat pria itu pun akhirnya tenang dan, dan pergi ke akhirat. Setelah itu, putri pria itu mendatangi Yongmin dan memberikan satu cincin pada Yongmin sebagai ucapan terima kasih. Young Min pun terkejut dan tak menyangka bahwa itu adalah bayaran dari membantu seorang hantu. Di perjalanan, Yoon kembali membujuk Yongmin agar tidak menjual taksi tersebut. Hantu pria pun memberitahu bahwa dirinya orang kaya dan bisa membantu Yongmin mendapatkan uang. Yong Bin sepertinya tergoda, dan Ji Young memberikan ide menjadi sopir taksi khusus para hantu. Ia membujuk Yong Min agar membantunya mencari para penumpang hantu yang bisa membayarnya seperti pria tadi. Dengan begitu, ia juga bisa mencari tahu mengenai dirinya dan bagaimana ia bisa mati, alias sama-sama untung. Entah kenapa, Yong Min menjadi tertarik dan bersedia dengan tawaran Ji Yun menjadi sopir para hantu. Saat Yong Min got toilet, dimulailah dengan percakapan kedua hantu tersebut, di mana hantu pria itu ternyata berbohong. Ia mengaku dirinya orang kaya. Rupanya, dia hanya seorang pekerja kantor yang meninggal karena kecelakaan kerja. Dan hantu pria tersebut bernama Byung Chul. Yongmin Min bersemangat dengan penawaran khusus taksi hantu itu. Setelah dia keluar dari toilet, kedua hantu itu pun jujur mengenai kebenaran semuanya. Byung Chul kemudian memberitahu bahwa dirinya mempunyai emas batangan yang dia simpan dan meninggal setelah satu bulan menikah. Ia menyesal karena tak bisa menepati janji untuk membuatkan bak mandi untuk istrinya. Mereka melihat istri Byung Chul yang lewat, namun... Yong menolak permintaan Byungchul Chul untuk membantunya. Di scene lain, saat ini polisi sedang menyelidiki kasus Ji Yong yang beberapa tersangka berprofesi sebagai supir taksi dan ibu Yong Min. Min. yang tiba di rumahnya masih kesal dengan Ji Yun karena merasa tertipu. Ji Yun masuk ke dalam rumahnya dan memujuk Yong Min untuk membantu Byungchul Chul dan mendapatkan uang. Yong Min diminta neneknya untuk membetulkan pipa wastafel dan dia teringat dengan ibunya yang berjanji akan membuatkannya bak mandi untuknya. Sementara itu, Ji Yoon melihat foto di rumah Yong Min karena kondisi di luar masih hujan. Ji Yoon pun tidur di dalam rumah. Hal ini membuat Yong Min heran. "Hantu kok takut sama hujan ya?" Namun membiarkannya. Keesokan harinya, Ji Yoon membujuk Yong Min agar tak menjual taksinya, dan ternyata Yong Min benar-benar gak jadi menjualnya dan menuju ke rumah byung Chul. Kedua hantu itu pun senang dan tak menyangka. Yomin berubah pikiran. Byung Chul menceritakan dia punya emas batangan yang dia sembunyikan di ponselnya dan ingin memberikan kepada istrinya sebagai kejutan. Kemudian mereka menyusun rencana untuk masuk ke dalam rumah Byung Chul dan menyusun rencana mengaku sebagai teman baiknya agar tidak dicurigai oleh istrinya. Dia bercerita Biungcul dan istrinya bertemu 10 tahun yang lalu sejak di panti asuhan dan bertemu lagi saat bekerja di kafe. Keduanya pun jatuh cinta dan akhirnya menikah. Kemudian Yong dengan gugup menemui istri Byung Chul yang bernama So Yun. dengan artinya ia berpura-pura ingin memasang bak mandi seperti Yang Byung Chul iminta. Karena akting Yongmin ini meyakinkan, So Yun pun percaya di dalam rumah. Yongmin meminta untuk mencari kontrak sewa rumah agar dirinya leluasa mencari ponsel berisi emas itu. Awalnya, mereka tak menemukan mas itu di ponsel Byung Chul, sehingga membuat Yong Bin merasa tertipu. Namun, akhirnya Byung Chul ingat dan menemukan mas itu di dalam AC. Setelah itu, Song Yun ditelepon oleh perusahaan Byung Chul, bahwa kompensasi kecelakaan kerja sudah diproses. Yong Bin pun mengantar Song Yun ke perusahaan Byung chul sin selanjutnya di kantor polisi. Menurut detektif, salah satu tersangka yang menyebabkan Ji-yun meninggal adalah Ibu Yong-min. Namun, karena kejadian itu Ibu Yong-min sudah meninggal, membuatnya dihapus dari daftar tersangka. Kemudian, para detektif mengunjungi nenek Yong-min dan nenek ingin bertanya kepada mereka, "Apakah sudah menangkap pelaku yang menyebabkan Ibu Yong-min meninggal?" Detektif mengaku belum menemukan pelaku dan bertanya, "Siapa yang mengemudikan taksi milik Ibu Yong-min saat pulang ke rumah?" Nenek Yongmin tidak tahu siapa yang mengantar taksi itu karena taksi itu sudah ada di depan rumah setelah pemakaman. Rupanya Yongmin mengambil alih taksi itu untuk digunakan sampai sekarang. Namun kamera dashboard taksi itu hilang saat ditemukan. Para detektif pun bingung dengan kasus ini karena curiga seseorang yang mengambil kamera dashboard itu adalah pelakunya. Kemudian mereka pun fokus ke taksi Yongmin dan melacak taksi itu dari kamera CCTV sepanjang kejadian. Di kantor, Byung Chul diberitahukan bahwa uang kompensasi sebesar 100 ribu dolar. Kemudian, muncullah seorang perempuan paruh baya yang menangis dan mengaku sebagai ibu Byung Chul. Ayu, Byung, Chul. Byung, Chul. Byung Chul. Byung Chul sendiri heran karena merasa tak mengenal perempuan itu. Perempuan itu menunjukkan KTP dan berkas, yang menunjukkan dirinya adalah ibu kandung Byung Chul. Perempuan itu mengaku meninggalkan Byung Chul di panti asuhan karena dirinya sempat dipenjara. Ia memberikan buku tabungan dan deposito pada So yang dia simpan untuk diberikan kepada Byung Chul. Bahkan dia memberikan foto masa kecil Byung Chul untuk meyakinkan kepada mereka. Perempuan ini ingin mengunjungi rumah Abu Biungcul. Lalu, mereka pun ke sana sambil membawakan makanan dan buah-buahan sebagai persembahan. Namun, anehnya perempuan itu membawakan buah kiwi, padahal Biungcul alergi terhadap buah kiwi. Setelah itu, Soyun bercerita bahwa dirinya dan Biungcul belum mendaftarkan pernikahannya. Dan entah kenapa, perempuan itu tersenyum mendengar So Yun belum mendaftarkan pernikahan. Setelah mereka berpisah, So Yun ditelepon oleh perusahaan bahwa perempuan itu langsung mendapatkan uang kompensasi kematian Byung Chul karena dia sebagai ibu kandungnya. soyun pun terkejut karena perempuan itu membocorkan kepada perusahaan bahwa dirinya belum mendaftarkan pernikahan. So Yun lalu protes pada perempuan itu, dan perempuan itu pun memasang wajah memelas bahwa dirinya punya masalah keuangan dan membutuhkan uang itu. Ia pun berjanji akan memberikan So sebagian setelah masalahnya selesai. Byung Chul pun marah karena hal itu. Di dalam mobil, perempuan itu rupanya membuka kedoknya. Rupanya ia bertingkah seperti ibu kandung Byung Chul padahal dirinya hanya teman ibu Byung Chul saat di dalam penjara. Perempuan itu dan pria yang ada di sampingnya adalah komplotan penipu. Di perjalanan pulang, Yomin berhenti menepikan mobilnya. Dia merapikan spanduk yang dia pasang, yang isinya mencari taksi terkait kematian ibunya yang saat ini belum ada saksi yang muncul, Yong min memberitahu Ji-yoon bahwa dirinya meragukan perempuan itu sebagai ibu kandung Byung-chul. Karena curiga, perempuan itu pun tak tahu bahwa Byung-chul alergi buah kiwi. Ia sangat tahu keluarga korban, bahkan takkan tak menyukai uang kompensasi kematian anggota keluarga. Karena dirinya pernah mengalami hal itu, dia memberitahu Ji-yoon bahwa ibunya meninggal tiga bulan yang lalu, namun polisi belum menemukan pelakunya. Ji Yoon mengajak menyelidiki kasus ini agar bisa menenangkan jiwa mereka yang menjadi korban. Keesokan harinya, Yook Min menyelidiki rumah perempuan itu dan berhasil masuk ke dalamnya. Mereka heran dengan keadaan rumah itu yang berantakan dan menemukan sebuah foto perempuan itu bersama wanita yang mereka duga ibu kandung asli dari Byung Chul. Kemudian mereka mengonfirmasinya pada Byung Chul, namun Byung Chul tak mengingatnya yang dia ingat hanya ibu kandungnya mempunyai bekas luka di tangannya. Kemudian Yongmin memberitahu Songyun tentang kecurigaannya pada perempuan itu dan meyakinkan agar tak menyerahkan uang kompensasi itu. Kemudian mereka pun berkumpul untuk memastikan dan meminta cap sidik jari perempuan itu untuk keperluan dokumen. Perempuan itu mengenakan sarung tangan dan mengeluarkan tangan kirinya. Yongmin yang tak sabar langsung membuka paksa sarung tangan kanan perempuan itu. Dan entah bagaimana, perempuan itu juga memiliki luka di tangan kanannya. Setelah perempuan itu melakukan cap sidik jari, rupanya tidak berbekas karena sidik jari perempuan itu sudah rata, seperti kehidupan kali ini membuat mereka kesulitan membuktikan perempuan itu adalah ibu Byung Chul atau bukan. Perempuan itu sadar bahwa dirinya dicurigai lalu marah dan memberikan rambutnya sekaligus menantang tes DNA. Perempuan itu sangat percaya diri karena Yong Min tak memiliki sampel DNA Byung Chul. Hal ini membuat So syok shock lalu pingsan. So dibawa ke rumah sakit dan dokter yang memeriksanya lalu memberitahu bahwa sebenarnya So lagi hamil 3 bulan. So ingin meminta tes DNA pada bayi itu untuk membuktikan dirinya mengandung anak Byung Chul. Namun entah kenapa Ji Yun sangat paham mengenai hukum tes DNA pada bayi yang masih dalam kandungan dan resikonya. Mengetahui hal itu, Soyun menjadi enggan melakukan tes DNA pada bayinya. Setelah itu, wanita penipu itu pun lalu melabrak Soyun dan Yongmin, lalu menuduh keduanya adalah pasangan selingkuh. Yongmin yang mendengarkan tak terima dan mengancam wanita itu akan membeberkan penipuan wanita tersebut. Seok Yun mengikhlaskan uang kompensasi itu karena tak ingin membahayakan anaknya dan tak ingin berurusan lagi dengan wanita itu. Di kamarnya, Yeok Min dan Ji -yoon begitu frustasi dengan Seok Yun. Meskipun begitu, Yeok Min tak lupa tujuan awal mereka, yaitu membuatkan bak mandi untuk Seok -yoon. Mendengar hal itu membuat Ji -yoon senang karena Yeok Min mau membantu hantu seperti dirinya dan Byung Chul. Hyuk Min sedikit tersipu mendengar pujian dari Ji -yoon, Lalu protes mengapa Ji -yoon seenaknya masuk ke kamarnya. Yeo. 이렇게... Oh, Keesokan harinya, Yongbin dibantu Sok membuatkan bak mandi. Saat keduanya bekerja, Ji -yoon menemukan sesuatu. Sin berpindah. Di perusahaan, wanita itu menebus uang kompensasi Byung Chul dan menandatanganinya. Mereka sudah percaya diri akan mendapatkan uang itu. Namun, Yong Min datang dan membuktikan bahwa wanita itu bukanlah ibu kandung Byung Chul. Rupanya, Yong Min menyerahkan hasil tes DNA dan membuktikan bahwa wanita itu bukanlah ibu kandung Byung Chul. Yong Min mendapatkan hasil tes DNA milik Byung Chul karena rupanya Byung Chul pernah mendapatkan kartu DNA-nya lalu mencocokkannya dengan sampel rambut wanita itu tempo hari. Karena semua terbukti, wanita itu penipu dan membuat Sok marah dan hendak melaporkan mereka ke polisi. Wanita itu dan temannya pun kabur, lalu Yong Min mengejar mereka, namun gagal. Dan mereka pun sudah melaporkan kasus ini ke polisi dan menunggu mereka ditangkap. Ji Yun pun lega setelah kasus ini selesai, dan dia ingin mengetahui alasan dirinya gentayangan menjadi hantu seperti Byung Chul. Ji Yun yakin dirinya dan Yong Min mungkin pernah bertemu karena suatu alasan. Yong Min pun terkejut dengan kata-kata Ji Yun, lalu keduanya saling bertatapan mata sehingga menjadi salah tingkah. Mereka senang karena kasus ini pun selesai dan hendak tos. Namun, karena Ji Yun hantu, mereka pun gagal tos sehingga membuat Ji Yun tersungkur. Saat hendak menolong Ji Yun, Yong pun terkejut karena melihat Ji Yun memakai ikat rambut ibunya di pergelangan tangan. Yong terkejut melihat Ji Yun mengenakan ikat rambut yang ia berikan pada ibunya saat masih SD dulu. Kemudian, ia bertanya pada Ji Yun, namun Ji Yun bahkan teringat dan tak tahu benda apa yang ia pakai itu. Tidak. Pembicaraan mereka terpotong saat Sohyun meminta mengantarnya pulang dan berterima kasih atas bantuan Yong Min Lalu mereka kembali ke rumahnya. Soyun pun terkejut melihat pintunya terbuka. Sementara Youngmin menemukan dompet Soyun yang tertinggal. Ia pun dikejutkan dengan Byung Chul yang panik dan meminta bantuannya. Rupanya Soyun disandra oleh para penipu itu. Yang tak bagaimana bisa masuk ke rumah Soyun. Para penipu itu pun menodong pisau dan meminta buku tabungan dari uang kompensasi itu. Sementara Youngmin berada di luar namun tak bisa masuk karena pintunya dikunci. <silence> biumcul pun panik dan berusaha menghancurkan kunci itu namun gagal karena tangannya yang tak tembus mungkin karena kekuatan seorang suami akhirnya biumcul pun berhasil menghancurkan kunci itu sehingga Youngmin bisa masuk menghajar para penipu itu dan menyelamatkan Soyun <silence> Akhirnya, kedua penipu itu pun berhasil diamankan polisi. Setelah itu, atas permintaan Ji Hyun dan Byung Chul, akhirnya Yong Min menceritakan yang sebenarnya kepada So Yun mengenai Byung Chul yang hidup sebagai hantu dan melindungi So Yun. Awalnya, So Yun tidak percaya, namun Yong Min memberikan bukti dengan menceritakan kenangan So Yun dan Byung Chul dulu. Hal ini membuat So Yun pun terkejut, sedih dan percaya bahwa yang Yong Min katakan itu benar. Salma, itu... Apa itu? Cette, 기억나, 그, 가... Kedua pasangan itu hanya bisa menangis satu sama lain Dan hal ini membuat Byungchul pergi dengan tenang ke akhirat Setelah itu, Yongmin pun pulang dan langsung mencari ikat rambut Yang dia berikan kepada ibunya Neneknya bertanya apa yang Yongmin cari, dan ia memberitahu mengenai ikat rambut itu. Neneknya seperti tahu sesuatu, lalu mengambil ponsel ibu Yongmin rupanya di ponsel itu ada foto ibunya yang mengenakan ikat rambut dan ikat rambut berbentuk taksi itu adalah inisial J.S dan J.M. Ji pun melihat ikat rambut yang dia pakai itu terdapat inisial yang sama. JM adalah inisial dari Yong Min dan sepertinya J.S adalah ibu Yong Min yang bernama Jin Soo. Yong Min menjelaskan kepada neneknya bahwa saat kematian ibunya ibunya menggunakan benda itu. Nenek Yong Min menunjukkan foto di ponsel itu dan Yong Min pun terkejut bahwa Foto ibunya yang sedang bersama Ji Yoon. Dalam foto itu, keduanya nampak akrab dan sepertinya Ji Yoon adalah penumpang dari taksi Ibu Yong Min. Di kamar, Ji Yoon membicarakan hal ini sambil melihat-lihat ponsel Ibu Yong Min. Tentu saja, Ji Yoon tidak ingat sama sekali dan menduga ada sesuatu dari taksi itu yang membuatnya tidak bisa jauh dari taksi. Keesokan harinya, kedua detektif yang menyelidiki kasus Ji Yoon mendapatkan rekaman CCTV dari lokasi tabrak lari yang menewaskan Ibu Yong Min. Kedua detektif itu memanggil Yong Min untuk berbicara mengenai tabrak lari itu. Entah kenapa detektif sepertinya curiga kepada Yong Min. Karena dari perkataannya saat Yong Min berada di TKP, karena sebelumnya ia janjian dengan ibunya di restoran jam 9. Namun saat kejadian itu, ibu Yong Min dibawa ke rumah sakit dan polisi merasa aneh. Yong Min tiba di rumah sakit satu jam kemudian. Padahal jarak TKP dengan rumah sakit itu dekat. Apalagi... Yeung Min naik taksi lain. Padahal taksi ibunya ada di TKP. Yongmin kesal dengan pernyataan itu. Padahal dia hanya ingin TKP itu tidak tersentuh, Termaksud taksi ibunya. Karena itu, ia naik taksi lain. Namun, saat di perjalanan ada kemacetan sehingga ia keluar dan berlari menuju rumah sakit. Yongmin marah karena detektif bertanya hal konyol itu. Padahal hari ini adalah hari ulang tahun ibunya. <tuk> Setelah itu, Yong Min menuju ke rumah abu ibunya. ji Yun memuji ibunya yang cantik dan bertanya, "Bagaimana ia bisa berfoto dengan ibu Yong Min?" Yong Min bercerita, ibunya memang suka akrab dengan semua penumpangnya. Dari kejauhan, nampaknya ada seseorang yang menguntit Yong Min dan memfotonya. Di scene lain, saat di rumah sakit. Dokter Kyung Jin mendapatkan pasien kecelakaan. Ia menyuruh perawat untuk menghubungi unit radiologi, lalu menjelaskan ke keluarga pasien bahwa semuanya baik-baik saja. Namun, setelah itu tiba-tiba pasien mengalami gagal jantung dan dokter Jin berusaha semaksimal mungkin, tetapi ia gagal menyelamatkan pasien itu. Sehingga, alhamdulillah dan rebahan santuy. Dokter Jin pun terlihat sangat syok dengan hal itu. Kantor polisi terlihat dari rekaman CCTV dari taksi Ibu Yongmin berada di TKP itu namun tak begitu jelas karena taksinya hampir berada di titik blind spot CCTV. Detektif melihat seorang perempuan yang sepertinya adalah Ji-yun yang mengalami kekerasan di dekat taksi dan kemudian Ibu Yongmin tertabrak pengendara sepeda motor saat di dekat taksi dan ada seseorang yang menggunakan helm membawa taksi itu pergi dari TKP. Di scene lain, Yongbin mendapatkan penumpang pria yang mabuk. Saat di perjalanan, pria itu sepertinya kerasukan hantu, lalu menyentuh paha Min. Yong Seketika, Yongbin dan Ji Yoon pun terkejut dengan hal itu. Pria itu seolah akan menolak tubuhnya dikendalikan. Pria itu berbicara sendiri, seolah sedang berbicara dengan hantu. Dan bahkan, pria itu tahu bahwa seorang perempuan yang duduk di kursi belakang. Pria itu nampaknya gugup karena merasa keceplosan. Lalu mereka berbicara di tempat sepi. Rupanya orang itu yang mengomentari postingan Yongmin di medsos dulu dan berprofesi sebagai dukun. Ia mengeluarkan kertas mantra dan berniat menghilangkan Ji Yun. Pria itu menempelkan kertas mantra ke taksi, namun tak terjadi apa-apa. Lalu ia menempelkan kertas itu ke Yongmin, namun tetap tak terjadi apa-apa. Pria itu bingung dengan apa yang sebenarnya menahan Ji Yun di dunia ini. Pria itu mengingatkan Ji Yun agar pergi ke akhirat dan hendak menempelkan kertas itu pada Ji Yun. Kami. Tiba-tiba, Yong Min menghentikannya seakan tak terima jika Ji Eun menghilang. Pria itu memberikan kartu namanya kepada Yong Min dan kembali memperingatkan Yong Min untuk mengusir Ji Eun agar mendapatkan penumpang lagi. Setelah pria itu pergi, Yong Min dan Ji Yun mengeluarkan benda yang ada di taksi untuk mencoba mencari tahu benda apa yang mengikat Ji Yun. Pertama, Yong Min mengambil buku, lalu menjauh dari Ji Yun. Tak ada tanda-tanda Ji Yun terikat dengan buku itu, karena Ji Yun tak bergerak sedikit pun. Dan setelah dites dengan handphone, Ji Yun seolah tertarik oleh handphone itu, hingga terbang menuju ke arah Yong yang memegang handphone itu. Lalu tak sengaja menabrak Yong seolah berciuman meskipun tak bersentuhan langsung. Natsum. pun terkejut dan langsung salting. Sedangkan Ji Yun hanya diam seolah tak terjadi apa-apa. Bahkan senyum-senyum sendiri. Dalam perjalanan pulang, keduanya nampak canggung. Karena kejadian tadi, bahkan Yomi menatap bibir Ji Yun, seolah tidak percaya apa boleh dicoba ulang ya. Mereka sadar bahwa Handphone yang Yong Min temukanlah yang membuat Ji Yoon terikat hingga kembali saat jauh darinya. Keduanya penasaran dengan handphone yang membuat Ji Yoon terikat dan ragu handphone jadul itu milik Ji Yoon. Kemudian, Yong Min menghentikan taksinya untuk pergi ke minimarket. Dan kemudian Ji Yun tiba-tiba menghilang setelah ponsel itu lobit. Saat kembali, Yong Min heran mengapa Ji Yun tidak ada di dalam taksi. Kemudian ia melihat handphone itu mati dan segera mencari casan yang cocok. Namun tidak ketemu. Di alam lain, Ji Yun berada di tebing curam sendirian dengan suasana yang mencekam. Ia ketakutan dan tak tahu harus apa. Sisanya. <tuh> Min bingung karena selalu mendapatkan penumpang setelah Ji Yun tiba-tiba hilang dan teringat dengan perkataan pergi dukun itu yang menyebut Ji Yun hantu penghambat rezeki. Tak ingin memikirkannya, ia memasukkan handphone itu ke dalam laci mobil. Keesokan harinya, Yong Min terlihat melamun. Sepertinya ia memikirkan Ji Yun. Ia terus kepikiran Ji Yun saat melihat handphone itu bahkan saat mengantar neneknya. Setelah sampai, nenek Youngmin mengambil handphone itu, lalu menaruhnya ke pembuangan handphone bekas. Youngmin terkejut dan bingung harus bagaimana karena kehilangan ponsel itu. Ayuh, Ayuh, Seharian, Youngmin terus teringat dengan bayangan-bayangan Yun. Dan suatu malam, teman Yongmin yang sesama supir taksi yang bernama Unsu kehilangan ibunya yang punya penyakit demensia. Ia meminta bantuan Yongmin dan Seok Jin untuk mencari ibunya. Dan ternyata ibunya berada di Polsek karena dilaporkan membawa seorang anak perempuan. Ibu Unsu mengira bahwa anak itu adalah Unsu, karena itu ia membawanya. Di perjalanan pulang, Yomin begitu kesepian, karena Ji -yoon tak ada. Sementara itu, Ji -yoon masih berada di tempat yang menakutkan itu. Ia melihat seorang perempuan yang sedang menggendong bayi. Kemudian, perempuan itu pun hilang, sehingga membuat Ji -yoon kembali ketakutan. Saat ini, Yongmin berada di kamarnya, sedang melamun. Sementara Ji Yun masih ketakutan berada di suatu tempat yang gak jelas itu sendirian. esokan harinya, Yongmin buru-buru meminta bantuan untuk mengambil handphonenya kembali yang berada di tempat pembuangan handphone bekas. Kemudian, ia pun mendapatkan handphone itu kembali. Ia berkeliling dari satu tokoh ke tokoh lain untuk mencari casan handphone itu. Sementara Ji Yoon frustasi sendirian di tempat aneh itu dan tak tahu harus apa dan meminta tolong seseorang membawanya pergi dari tempat yang menyeramkan itu. Setelah mendapatkan casan, Yongmin kembali ke kamarnya dan mengecas handphone itu. Dan benar, Ji Hyun pun menghilang dari tempat yang menyeramkan itu. Dan saat Ji Hyun membuka mata, ia melihat Yong Min di depannya. Ia pun tersenyum dengan lega melihat Ji Hyun di pangkuannya. Ji Hyun sangat senang dan berterima kasih kepada Yong Min karena telah menyelamatkannya dari dunia yang menyeramkan itu. Namun, respon Yong Min malah menagih 50 dolar karena casan yang ia beli untuk HP itu. Entah itu serius atau hanya bercanda. Ji Yun heran kenapa Yong Min bisa membelikan casan semahal itu padahal ia lagi butuh uang. Di perjalanan Ji Yun bercerita dia bertemu dengan seorang wanita di dunia itu. Setelah itu ada penumpang yang masuk ke dalam taksi Yong Min dan seperti biasa penumpang itu langsung mual dan keluar. Keduanya pun terdiam di mana Ji Yun merasa nggak enak dan Yong Min sepertinya sedikit menyesal menghabiskan uang untuk jasan itu. Ji Yun mempunyai ide daripada Yong Min menunggu lebih baik menjemput penumpang. Di scene lain, saat di kantor polisi, detektif Pak terlihat ia diam-diam menelpon ayah Ji Yun yang merupakan perwira polisi dan memberitahu penyelidikannya bersama detektif Ji Chang So. Detektif Ji Chang So menunjukkan foto di mana Ji Yun sempat berada dan mengajak Tae Wo ke tempat itu. Saat di lokasi, detektif Ji Sang membutuhkan sebuah buku catatan dan bertanya kepada pegawai di sana. Kemudian, pegawai itu memberitahu ada detektif lain yang mengambil buku itu sebelumnya. Detektif Ji Chang curi kepada temannya, Taeho sendiri, dan kemudian mereka pergi ke rumah ayahnya Ji Yoon, si wanita hantu itu. Sesampai di rumah Ji Yoon, Ji Chang Sok pun penasaran mengapa Kang Yoon, so ayahnya Ji Yoon, tak mengatopsi jenazah putrinya. Ia pun beralasan karena ia tak ingin menyakiti putrinya. Namun, Ji Chang Sok tak percaya begitu saja dan menilai Kang Yoon banyak memiliki rahasia. Ia menunjukkan foto yang dia tunjukkan sebelumnya kepada detektif Taeho dan menuduh. Kang Hyun ingin membalas dendam secara pribadi kepada pelaku. Ia meminta buku catatan yang diambilkan oleh ayah Ji Yun, dan pria itu pun menyanggupinya. Malam harinya, Ji Yun penasaran mengapa Yong Min membeli casan itu, padahal takkan ada yang berubah jika Yong Min membuang handphone itu. Yong Min beralasan takkan ada yang memperhatikan Ji Yun selain dirinya, padahal Ji Yun tidak ingat apa-apa tentang semuanya. Ia ragu tak akan ada yang berubah jika meninggalkan Ji Yun. Ji-yun hanya bisa tersenyum puas mendengar alasan Yong-min. Setelah itu, ia bertemu dengan hantu wanita yang berpakaian serba hitam. Dan lucunya, Ji-yun malah takut kepada hantu itu. Yong-min menawari hantu itu untuk naik taksinya dan hantu itu pun masuk ke taksi sementara Ji-yun bersembunyi. Setelah sampai tujuan, Yong-min meminta bayaran kepada hantu itu. Namun, hantu itu pun tak terima dan menolak membayar. Lalu, saat hantu itu keluar, Ji-yun muncul menahan hantu itu. Hantu itu tak bisa membayar dan sebagai gantinya ia memperkenalkan hantu lain untuk memberitahu lokasi di mana banyak hantu berkumpul Hantu wanita itu mengantar Yong Min dan Ji Yoon ke sebuah halte dan memberitahu banyak hantu berkumpul jika siang hari. Sementara itu, Dr. Kyung Jin saat ini sedang melayat ke pasien yang ia gagal selamatkan sebelumnya. Ibu pasien itu pun berterima kasih kepada Dr. Kyung Jin karena menemukan ransel anaknya. Ia pun meminta maaf dan mendoakan putra ibu itu untuk beristirahat dengan tenang. Di kantor detektif swasta, seorang detektif sedang menghitung uang imbalan dari kliennya yang menyuruhnya mengawasi dan memfoto rumah abu. Kedua detektif membaca buku catatan itu, yang rupanya ditulis oleh Ji Hyun, yang menceritakan temannya yang depresi karena kehilangan istrinya. Ki Eun marah karena mendapati detektif Sosta yang memata-matai rumah Abu dan menginterogasi detektif itu hingga mengaku bahwa yang membawanya adalah seseorang yang mengendarai motor. Kedua detektif itu pun curiga mungkin pengendara motor itu adalah pengendara motor yang sama dengan saat kejadian. Hari ini Yong Min dan Ji Eun kembali mendatangi halte dan ternyata banyak hantu berkumpul di sana. Mereka begitu senang lalu mengumpulkan semua hantu dan memberitahu mengenai akan membantu para hantu itu. Jika yang menggunakan taksi milik Yong Min, namun banyak permintaan mereka yang gak masuk akal dan tak bisa dipenuhi oleh Yong Min. Setelah itu, ada salah satu hantu yang mengenali Ji Hyun yang bernama Kim Sinwo. Rupanya, dulu mereka satu sekolah waktu masih SMA. Shin Wo memberitahu bahwa Ji Hyun adalah atlet kendo, namun tak tahu mengenai Ji Hyun selain itu. Meski begitu, Ji Hyun begitu senang; ada seseorang yang mengenalinya. Lalu, mereka pun pergi ke sebuah kafe milik orang tua Shin Wo untuk membuktikan perkataan hantu Sinwo tersebut. Shinwo menyuruh Hyungmin untuk mencari sesuatu di laci dan mereka menemukan foto Ji Yun saat masih SMA dulu. Ji Yun heran melihat seseorang di foto itu dan seseorang itu adalah hantu wanita yang serba berpakaian hitam di tempo hari Shinwoo bercerita bahwa dirinya dan Ji Yun satu angkatan dan berumur 30 tahun Jika masih hidup saat ini Shinwoo ingin ngobrol dengan Ji Yun dan meminta tolong kepada Yongmin untuk mengatur kursi Yongmin sedikit kesal karena Shinwoo seakan memerintahnya Shinwoo yang melihat ekspresi kesal Yongmin pun sadar bahwa dia belum memberikan bayaran Lalu ia menyuruh Yong Min membuka brankas dan memberikan sejumlah uang pada Yong Min. Sebagai gantinya, Shin Won meminta tolong kepada Yong Min untuk mengabulkan daftar keinginannya dulu, mulai dari kencan, nonton bioskop makan bersama, dan sebagainya. Bersama cinta pertamanya, yaitu Ji Yoon. Seketika Yong Min berubah ekspresinya karena cemburu, Shin Woo begitu cepat akrab saat ngobrol dengan Ji Yoon dan menceritakan saat sekolah dulu, sehingga membuat Yong Min cemburu. Melihat Ji Yoon yang sepertinya penasaran dengan masa sekolahnya, membuat Yong Min mengajak Ji Yoon pergi ke sekolahnya dulu. Kemudian, dari obrolan mereka, diketahui Yong Min berusia 26 tahun. Ji Yoon ingin keduanya memanggil dengan nama, biar akrab dan hal ini membuat Yong Min tersenyum senang. Di sekolah, terdapat foto terpampang yang menyebutkan Ji Yun adalah juara kendo antara SMA. Namun sayangnya, mereka tidak menemukan informasi yang lebih jelas mengenai Ji Yun. Malam harinya, Yong Min mencari sosial media milik Ji Yun, namun tak menemukannya, kibun sudah tahu nama Ji Yun. Karena penasaran, besok harinya Yongmin menemui dukun tempo hari. Dukun itu pun merasa aneh dan pertama kalinya melihat hantu seperti Ji Yoon yang amnesia dan terikat sangat kuat dengan suatu benda. Setelah itu, Yongmin pun penasaran bagaimana hantu berganti pakaian dan dukun itu pun memberitahu bahwa hantu cukup melewati pakaian itu. Dukun itu memberi cermin hantu yang bisa memunculkan bayangan Ji Yoon di dalamnya sehingga Ji Yoon pun begitu senang dan bisa melihat wajahnya saat ini. Yongmin juga mencoba menyuruh Jiyeon untuk berganti pakaian dan Jiyeon pun berhasil berganti pakaian. Namun Jiyeon tidak puas karena baju itu milik nenek Yongmin. Keesokan harinya, Yongmin mencari pakaian untuk kedua hantu itu. Sinwoo yang ingin kencan dengan Yun mencari setelan mahal yang membuat Yongmin gak rela keluar uang banyak. Dasar hantu, ditolong malah melunjak. Sinwoo mencarikan baju yang cocok dengan Ji Yun. Sementara, Yong Min seperti nggak ada harga dirinya di antara mereka. Setelah itu, dia curhat kepada Sok Jin apa yang dirasakannya. Dan Sok Jin pun menebak bahwa Yong Min saat ini sedang jatuh cinta dan merasa cemburu. Yong Min pun mulai mengabulkan keinginan Sinwoo, yaitu nonton bioskop. Namun, tentunya hanya menggunakan layar tancap dan proyektor di atas atap kafe, sehingga membuat Sinwoo protes karena Yong Min nggak bermodal. Namun, setelah melihat penampilan Ji Yun, Sinwo setuju aja dengan hal ini. Yongmin pun begitu gelisah saat kedua hantu itu nonton bersama. Begitu juga, Ji nampaknya gak enak sama Yongmin. Hal ini membuat Yongmin ngambek saat di perjalanan pulang. Di rumah sakit, Dok Jin nampaknya mengawasi dokter juniornya yang ia nilai gak begitu becus dalam bekerja. Ia bahkan sampai memperingati dokter itu untuk bekerja dengan baik. Entah siapa dokter itu sehingga membuat dokter Jin begitu waspada. Keinginan Shin Woo yang lainnya adalah makan malam romantis di resto mewah. Namun, lagi-lagi Yong Min menyiapkan makan malam itu apa adanya yang bertempat di rumahnya sendiri. Meskipun makanannya ia pesan dari restoran mahal. Jin lagi-lagi kembali protes. Namun, melihat Ji yoon yang tak keberatan pun akhirnya dia mau aja. Suasana buyar ketika young Min malah mengajak neneknya ikutan bergabung untuk makan malam. Dan tentunya neneknya tak tahu makan malam itu sebenarnya untuk khusus para hantu. young Min lagi-lagi cemburu melihat kedua hantu itu yang nampak akrab. Terutama Shinwo yang bucin abis dengan Ji yoon Xinhua begitu puas saat berhasil memegang tangan Ji Yun dan ingin memakaikan cincin di jari manisnya. Dia memberitahu bahwa jika hantu menerima cinta hantu lain, keduanya bisa pergi ke akhirat bersama. Tentu saja Yong kaget bukan main dan kepikiran saat di rumah. Ji Yun heran melihat Yong yang sepertinya stres. Lalu Yong bertanya apa pendapat Ji Yun mengenai hantu yang gak tahu diri itu. Ji Yun pun memuji Xinhua, tampan, tinggi, pintar, dan sebagainya. Bahkan ingin punya teman sebaik Shinwoo tak seperti seseorang. Sepertinya Ji Eun menyindir Yong Min. Yong Min yang cemburu menyuruh Ji Eun menerima cinta Shinwoo dan pergi ke akhirat bersama-sama. Ji Eun pun bertanya, "Apakah Yong Min serius ingin dirinya menghilang?" Lalu Yong Min yang cemburu pun menjawab, "Dengan nada kesal." Ji Eun tak habis pikir, padahal dirinya menyanggupi permintaan Shinwoo pada Yong Min. Namun malah Yong Min kesal dan melampiaskan kemarahannya pada dirinya. Bukin, Keesokan harinya, Yong Min memberi cincin pasangan seperti keinginan Sinwo. Ia terbayang-bayang bahwa kedua hantu itu akan menghilang, dan gak rela Ji Eun juga ikut menghilang. Saat tiba di rumah, ia berpapasan dengan Ji Yoon dan keduanya masih canggung atas pertengkaran tadi malam. Di lokasi pernyataan cinta, Shin Woo sudah sangat bersemangat ingin nembak Ji Yoon dan memakaikan cincin padanya. Sementara itu, Yong Min yang sedang mengantar Ji Yoon ke lokasi menjadi nggak rela jika Jin Yun menghilang. Karena itu, ia memutar balik taksinya dan pergi. Ji Yoon tidak mau Yong Min kehilangan kepercayaan para hantu sehingga bisnisnya hancur. Namun, Yong Min tak peduli dengan hal itu. Dalam hatinya, dia menyesal dan merasa dirinya hancur. Namun, ia yakin bahwa saat ini dia sudah menyukai Ji Yun, hantu di sampingnya itu. Rupanya, Yong Min membawa Ji Yun pulang dan sesampainya di rumah, ia pun langsung masuk begitu saja. Ji Yun minta penjelasan mengapa Yong Min bersikap demikian. Namun, Yong Min tidak menghiraukan Ji Yun dan lewat begitu saja. Ji Yun mendesak Yong Min dan mengatakan alasannya mengapa tak mengantarnya ke tempat Shinwo. Namun, Yong Min tak menjawab, mungkin karena dia bingung dengan dirinya sendiri. Ji Yun merasa kesal karena ia berusaha membantu Yong Min mengembangkan bisnis taksi hantunya. Namun, Yong Min malah mengkhianati kliennya seperti itu. Ji Yun pun pergi, lalu Yong Min bangun mencari Ji Yun, yang ternyata hanya pura-pura pergi. Di lokasi, Shin Woo masih menunggu dan frustasi sekaligus kesal karena Ji Yun yang tak kunjung datang. Malam harinya, Young Min yang masih tidak memberitahu Ji Yun alasannya untuk pergi meninggalkan handphone di rumah, sehingga Ji Yun tidak bisa ikut. Saat ini, kedua detektif sedang mengintai pengendara motor yang mereka curigai. Setelah menunggu lama, pengendara motor itu pun muncul, lalu mendatangi sebuah mobil dan menyerahkan sesuatu pada sopir mobil itu yang ternyata adalah detektif sosta kedua detektif itu mengejar pengendara motor itu namun pengendara motor itu berhasil lolos dari kejaran para detektif setelah melacak plat nomor dan lokasi CCTV rupanya pengendara motor itu terlihat masuk ke dalam IGD tempat rumah sakit dokter Jin bekerja lalu mereka masuk dan bertanya kepada Kim Jung Wo dokter yang diwaspadai oleh dokter Kyung Jin Kim lalu menyuruh kedua detektif itu untuk memeriksa sendiri namun, mereka tidak menemukan pengendara motor yang mencurigakan itu. Saat ini sudah larut malam, namun Young Min belum juga pulang sehingga membuat neneknya dan Jiyun khawatir. Rupanya saat ini Young Min ada di sauna dan bertemu dengan dukun yang waktu itu dirasuki hantu. Setelah dukun itu sadar, keduanya berbicara dan dukun itu pun menebak, Yong Min sedang bertengkar dengan Ji Yun, Mengingat di sana Ji Yun tidak ada, dukun itu memberitahu apa yang Yong Min tanyakan, yaitu bahwa hantu itu bisa benar-benar pergi ke akhirat jika menerima cinta hantu lain. Melihat Yong Min yang murung. Dukun itu pun menuduh Yong Min menyukai hantu itu. Dukun itu kesal karena sebelumnya sudah memperingatkan Yong Min agar tak terikat dengan hantu. Ia mengingatkan bahwa Ji Yun adalah hantu yang tak ingat apa-apa dan terikat dengan suatu benda. Yong Min hanya berdalih jika ia hanya ingin mengembalikan ingatan Ji Yun. Namun, dukun itu bersikeras menyuruh Yong Min melepaskan Ji Yun. Di sebuah restoran, Ji Chang Sok dan Tak Wo sedang berbicara dengan ayah Ji Yun. Ayahnya bercerita bahwa Ji Yun punya sahabat yang bernama Kim Min So. Yang meninggal saat musim dingin, dalam keadaan hamil, ia mengenal baik Kim Min Soo dan menganggapnya putri sendiri. Ia yakin itu adalah kecelakaan, namun Ji Yun mengira itu adalah pembunuhan. Rupanya, Ji Yun adalah seorang polisi dan menyelidiki kasus itu, yang sepertinya terjadi di rumah sakit. Ayahnya sudah mengklaim untuk memperingatkan Ji Yun untuk menyelidiki kasus itu namun menolak karena ia curiga dengan rumah sakit Daehon alias tempat dokter Kim Jin bekerja. Ji Yun curiga dengan tingkat kematian yang besar di IGD itu yang terus meningkat berkali-kali lipat dari tahun-tahun sebelumnya. Oh ya, teman-teman, kedar informasi, jika di suatu rumah sakit di IGD tingkat kematiannya itu tinggi, maka bisa mempengaruhi juga akreditasi rumah sakit tersebut dan bisa menurun. Makanya Rata-rata rumah sakit sebisa mungkin menekan tingkat kematian di IGD Oke lanjut ya ji Yun menilai sebelumnya Kim min Sok baik saja Namun malah meninggal setelah meninggalkan IGD itu Ayahnya memperingatkan bahwa Ji-yoon menyelidiki secara gegabah Sehingga bisa membuat penilaian yang bisa menghancurkan hidup seseorang Contohnya suami Kim min so. Ayahnya memberitahu bahwa suami Kim min so ditangkap karena keributan di IGD Saat memegang pisau setelah mendengarkan analisa Ji-yoon Dia memberitahu bahwa Kim Min so mengidap asma sehingga dibawa ke rumah sakit dan saat dipulangkan Kim Min so pingsan di jalan karena terkena serangan jantung yang penyebabnya tidak diketahui. Namun Ji Yun menyangkal semua itu karena kini Kim Min so akhirnya hamil setelah lima tahun menikah. Di rumah Yong Min, neneknya yang khawatir karena cucunya itu belum juga pulang. Ia menelpon Sorry sahabat dekat Yong Min yang kerja di IGD tempat Dok Yum Jin bekerja Rupanya saat ini Yong sedang berada bersama Sori. Ji Yun begitu kesal terhadap Yong karena tidak pulang dan sibuk berkencan. Saat ini, Yong sedang mengantar Sori bekerja. Sori begitu menyukai dokumen jin karena pria itu tampan dan hebat sebagai dokter. Setelah itu, Yong Min teringat dengan handphone dan khawatir baterainya habis. Ia pun buru-buru pulang, dan di rumah, Ji Yun sudah menunggu dengan ekspresi kesal. Ji Yun menuduh Yong Min asik pacaran, namun Yong Min menyangkal bahwa dirinya dan Sori hanyalah berteman. Yong Min tidak memperdulikan ocehan Jiyun dan mengecas handphone itu, lalu menuduh Jiyun cemburu, kemudian Jiyun membantah sambil salah tingkah dan berdalih beralasan jika handphonenya mati, dia akan kembali ke dunia itu lagi. Yong Min meminta maaf atas keteledorannya dan mengajak Jiyun menemui Shin Wo. saat tiba di lokasi. Yong Min memberikan pakaian dan sepatu kepada Jiyun. Min meminta maaf kepada Shinwo yang kesal pada dirinya yang mana Shinwo menilai bahwa Yongmin selalu menghalangi dirinya bersama Jiyun Yongmin beralasan melakukan semua itu karena takut Jiyun menghilang dan Shinwo Meminta kepada Yong Min agar menunggunya di luar dan membiarkan dirinya menyatakan cinta kepada Ji Eun. Yong Min menyanggupi hal itu dan menunggu di luar, lalu menelpon Sok Jin. Sementara itu, akhirnya Shin Woo menembak Ji Eun dan mengajak pergi ke akhirat bersama. Yong Min membenarkan tuduhan Sok Jin bahwa dirinya sedang jatuh cinta pada seorang wanita, namun wanita itu tidak menginginkannya dan akan pergi jauh. Sok Jin menganggap Yongmin begitu polos dan menyuruhnya untuk mengejar cintanya. Ji Yun berterima kasih atas pelakuan baik Shin Wo padanya yang kehilangan ingatan. Namun ia menolak semua itu karena yakin akan menemukan ingatan itu jika bersama Yongmin. Shin Wo curiga Ji Yun menyukai Yongmin, namun Ji Yun membantahnya. Ia memperingatkan takkan ada masa depan antara hantu dan manusia. Sinwa menerima fakta bahwa Jiyun menolak cintanya, namun meskipun begitu, impiannya berkencan dengan cinta pertamanya terwujud, sehingga ia bisa pergi dengan tenang di akhirat. Yongmin yang tak terima, yang tak ingin Jiyun menghilang buru-buru menyusul kedua hantu itu. Dan Shinwo pun berterima kasih kepada Yongmin atas semuanya, lalu pergi ke akhirat. Yongmin panik dan mengira Ji Yun akan menghilang bersama Shinwo sampai membuat Ji Yun heran atas tingkah Yongmin. Ji Yun menuduh Yongmin senang karena dirinya tidak menghilang. Namun sambil salah tingkah, Yongmin bertanya kenapa Ji Yun tidak ikut pergi bersama Shinwo. Namun Ji Yun menegaskan takkan akan pergi jika ingatannya belum kembali keduanya pergi ke suatu tempat dan Yongmin mengatakan akan membantu Ji-yun melakukan apapun yang Ji-yun minta Rupanya, Yong Min membawa untuk menemui Dukun itu. Saat Dukun itu mengeluarkan kertas mantra, Ji Yun salah paham dan menilai Yong Min adalah pengkhianat yang sebenarnya, ingin menyingkirkan dirinya. Saat Dukun itu akan menempelkan kertas mantra pada handphone, namun Ji Yun menolak sehingga kertas itu jatuh ke air. Dukun itu kesal dan menjelaskan bahwa kertas mantra itu bisa membantu Ji Yoon menjernihkan pikiran dan mengingat sesuatu. Ji Yun merasa bersalah pada mereka. Untungnya, dukun itu mempunyai kertas cadangan dan menempel pada Ji Yun di mobil. Yongmin penasaran bagaimana Ji Yun bisa membuat kertas itu jatuh dengan teriakan dan dukun itu pun mengaku tidak tahu. Ia menilai dan memperingatkan bahwa jika hantu bisa menggunakan kekuatan hantu itu, hantu itu bisa berubah menjadi roh jahat. Saat ini Ji Yun mendapatkan gambaran mengenai masa lalunya saat bersama Kim Min So. Ia memilihkan baju untuk calon anak sahabatnya itu. Bahkan saat Kim Min So meninggal, ia mengingat bahwa dirinya mendatangi detektif swasta dan bertanya siapa yang mempekerjakannya. Kemudian setelah sadar Ji Hyun dan Yong Min mendatangi kantor detektif swasta itu. Namun di sana tidak ada orang. Melihat Ji Yun yang murung, Yong Min bertekad akan menemukan detektif itu. Seketika Ji Yun senang dengan hal itu. Di dalam mobil Ji Yun mengira dirinya adalah polisi dan curiga dirinya mati karena berkaitan dengan kejahatan. Yong Min memberitahu bahwa mulai sekarang Ji Yun akan mengingat sesuatu berkat dukun itu. Setelah itu, ada anak kecil yang masuk ke dalam taksi, dan keduanya terkejut bahwa anak itu bisa melihat Ji Yoon. Anak itu bernama Hajun, yang bisa melihat hantu baik. Hajun, yang tahu Yong Min, bisa mengabulkan permintaan, meminta tolong untuk mencarikan kakaknya yang bernama Hayul. Hajun bercerita bahwa polisi menduga kakaknya kabur, namun ia yakin kakaknya takkan pernah melakukan hal itu. Ia memohon kepada Yong Min, dan Yong Min sekalian mengantar Hajun pulang. Rupanya dia hidup dengan nenek dan kakaknya. Ji melihat-lihat kamar Hayul dan rupanya Hayul adalah anak yang pintar dan juara di sekolahnya dan tak pernah aneh-aneh dan baik dengan Hajun maupun neneknya. Di rumah Yong Min ada pihak bank yang datang untuk menagih hutang. Neneknya pun langsung menelpon Yong Min dan Yong Min pun mengajak Ji Yun untuk pulang. Hajun terus memohon kepadanya untuk membantunya. Gitu juga Ji Jiyun Ji Yun kemudian menyuruh Yong Min pulang sendirian. Namun, sementara dia akan tinggal di rumah Hajun, keduanya pun berdebat. Namun, akhirnya Young Min pun pulang meninggalkan Ji Yun. Saat di rumah, neneknya begitu terkejut karena rumah mereka akan dilelang untuk bayar hutang. Ia merasa bersalah karena tak tahu apapun, sehingga membuat Yongmin bekerja keras dari pagi sampai malam untuk melunasi hutang itu. Ji Yun dan Hajun pergi ke toko mainan karena dia ingat dia pernah meminta hadiah sebuah konsol game pada kakaknya. Menurut penjaga toko, kakak Hajun pernah datang beberapa hari lalu bersama teman-teman sekolahnya yang berambut pendek. Hajun yakin teman itu adalah Gaun, sahabat kakaknya yang sama-sama kerja di minimarket. Di rumah sakit, Sorry tak sengaja melihat Kim Jum diam-diam mengambil obat bius. Ia melaporkan hal itu kepada Dok Kim Jim dan Dok Kim Jin akan menyelidiki hal ini. Hajun bertanya kepada pemilik minimarket dan menurut pemilik, Hayul adalah anak yang rajin dan ia heran mengapa Hayul tiba-tiba menghilang tanpa memberitahunya. Ia juga memberitahu bahwa memecat gaun karena menyelundupkan alkohol dan rokok. Gaun sempat bilang bahwa rumahnya akan kosong karena orang tuanya akan bepergian. Lalu menelpon Gaun, namun tak menjawabnya. Hajun dan Jiun optimis bahwa Hayul ada di rumah Gaun. Di rumah, neneknya menyuruh Yongmin untuk menjual tanaman kesayangan ibunya yang berharga mahal untuk membayar hutang. Yeong Min pun ragu hal itu, namun setelah mengeceknya, ia terkejut bahwa benaran tanaman itu punya harga yang mahal. Yeong Min pun memposting itu di sosmed, dan banyak yang meminatinya. Yongmin dan Ji-yoon sama-sama kangen, dimana Ji-yoon menunggu panggilan Yongmin, namun Yeong Min ragu menelponnya. Akhirnya, Yongmin menelpon Hak-jun, dan meminta menyampaikan apa yang ji Yun katakan. Duanya kembali berdebat lewat telepon dan Ji-eun bersikeras tak akan pulang sampai menemukan Kakak Hajun. Keesokan harinya, Yongmin menyanggupi permintaan Hajun dan akan membantu menemukan Hayul. Mereka pergi ke sekolah dan bertanya mengenai gaun. Rupanya, saat itu gaun sedang bersama teman-temannya. Yongmin mengajak mereka berbicara dan bertanya mengenai Hayul. Entah kenapa, dia terdiam dan malah temannya yang menjawab. Gadis bernama Mira adalah pemimpin geng itu, yang ternyata adalah saingan hayul di sekolah. Dalam hal nilai, selalu nomor dua, Youngmin menyampaikan penyelidikan itu kepada polisi bahwa terakhir Hayul terlihat saat bersama mereka. Mereka pun terdiam, seperti menyembunyikan sesuatu dan membantahnya karena tak tahu apapun. Mereka memberitahu rumor mengenai Hayul yang menjadi sugar baby dengan om-om dan menunjukkan bukti foto saat Hayul bersama pria. ji curiga karena ekspresi gadis itu begitu aneh. Rupanya gaunlah yang sebenarnya punya urusan dengan pria di foto itu dan Hayul lah yang menyelamatkan gaun dari pria itu. Hayul yang merekam mengancam pria itu akan melaporkannya kepada polisi dengan tuduhan pelecehan. Pria itu tak terima dan Hayul mendang selangkangan pria itu lalu kabur. Mira terus menjawab, "Apa yang Yongmin tanyakan pada Gaun?" Dan Yongmin mendesak Gaun mengenai keduanya yang bersama saat membeli konsol game. Gaun terkejut dengan pertanyaan itu lalu pergi sehingga Yongmin pun mengejarnya. Rupanya, saat ini Hayul sudah meninggal di sebuah hutan karena kepalanya terbentur batu teman-temannya gaun rupanya juga berada di sana hendak menghilangkan mayat hayul gaun yang mencoba menelpon polisi namun mira mencegahnya dan menyuruh gaun untuk tutup mulut Pasifik saat ibu yong min mengantar ji yun ke suatu tempat setelah membayar dengan kartu kredit ia hendak menguncir rambutnya namun tak menemukan ikat rambut di dalam tas lalu ibu yong min yang orangnya ramah dan asik meminjamkan ikat rambut miliknya pada Ji Yoon. Dengan memakai ikat rambut milik Ibu Yong Min, Ji Yoon datang ke pesta dari asosiasi psikolog. Namun entah apa tujuannya. Di rumah sakit, Dokyum Kyung Jin mendapat laporan berupa data pasien setelah Kim Jung bekerja. Namun ia kaget karena semenjak Kim Jung bekerja, jumlah pasien meninggal bertambah berkali-kali lipat. Di rumah Yongmin, Ji -yoon dengan memakai pakaian yang sama dengan dirinya seperti baju kapel pasangan. Namun, Yongmin malu-malu dan berdalih bahwa model bajunya sudah banyak yang pakai. Di perjalanan, Yongmin melihat ada kecelakaan, di mana ada pejalan kaki taplak pengendara motor. Sebuah ingatan muncul di mana Ji tiba-tiba teringat kejadian saat masih hidup, yang mana dia terbangun dari sebuah mobil. Yongmin lalu mengejar pengendara motor yang hendak kabur dan berhasil menangkapnya. Setelah itu, Yongmin terlihat kesal dan mengaku setelah kejadian pelaku tabrak lari ibunya, ia selalu marah jika melihat kecelakaan yang melibatkan sepeda motor. Ia bercerita berkeliling semalaman untuk mencari para pelaku tabrak lari ibunya, memasang spanduk untuk mencari saksi, bahkan membagikan brosur. Ia melakukan itu sampai-sampai melupakan penyakit diabetes neneknya. Ia butuh uang untuk mengobati neneknya. Karena itu, ia butuh pekerjaan. Karena belum mempunyai pekerjaan dan tak ingin menjual taksi milik ibunya, Yongmin mengemudikan taksi ini untuk mencari uang. Saat ini geng Mira sedang berkumpul bersama gaun di sebuah minimarket, dan Ji Eun ikut bersama mereka. Sementara Yong Min mengawasi dan melihat dari jauh, Mira menyuruh gaun untuk tidak membeberkan yang sebenarnya. Ada seorang gadis pekerja minimarket yang sepertinya satu sekolah dengan mereka. Rupanya Mira dan gengnya membulinya sambil menyuruh menyelundupkan alkohol dan rokok untuk mereka. Ji Eun melaporkan hal ini pada Yong Min. Dan setelah geng itu pulang, Yongmin membuntuti gaun untuk mencari tahu. Dan Mira sepertinya sadar bahwa... Yongmin mengikuti gaun karena familiar dengan taksi milik Yongmin. Yongmin mencegat gaun dan memintanya untuk masuk ke dalam taksi. Awalnya, gaun menolak saat Hajun memanggilnya dari dalam taksi. Dia terkejut dan akhirnya masuk. Sementara itu, Sori sedang istirahat sambil makan bersama rekan-rekannya, termasuk Kim Jung-woo. Kim Jung-woo sepertinya punya selera humor yang mengerikan, melihat keadaannya terkait obat-obatan. Setelah itu, Do Kyung Jin mengumpulkan para staf perempuan ke ruangannya. Sementara itu, Kim Jung-woo yang merasa ini kesempatan saat sepi, masuk ke dalam ruangan obat. Rupanya, Do Kyung Jin memanggil mereka karena ingin memberikan bonus atas kinerjanya selama ini. Kim Jung Woo diam-diam mengambil beberapa obat, meskipun tanpa dia sadari ada kamera tersembunyi yang merekam dirinya. Di dalam taksi, Gaun sepertinya masih peduli dengan Hajun dan neneknya. Hajun bercerita neneknya masih sakit sejak kakaknya menghilang. Hal ini membuat Gaun merasa bersalah, apalagi saat melihat Hajun yang memohon untuk memberitahu di mana keberadaan kakaknya. Namun, ia tiba-tiba ditelepon oleh Mira untuk melarangnya berbicara. Kedua detektif saat ini sedang menyelidiki siapa yang kira-kira berada di IGD saat pengendara motor itu masuk ke sana. Mereka membaca berkas dari Dok Yum Jin yang menyebut bahwa dia dulu adalah dokter bedah militer 5 tahun lalu sekarang pindah ke rumah sakit Daehun dan sekarang pindah ke rumah sakit Daehun dan ternyata mendiang kakeknya adalah pimpinan MH Group. Hal ini membuat detektif itu heran, mengapa Dokyum Jin malah menjadi dokter. Di sebuah taman, Yong Min mencari Hayul, berada seperti yang Gaon bilang. Namun, ketika di sana, dia didatangi tiga pemuda yang membawa tongkat bisbal. Sepertinya, Gaon disuruh Mira untuk menjebak Yong Min. <tuh> Namun, karena dia tidak tega... Gaul mencegat mobil patroli yang lewat, dan untungnya mobil itu adalah detektif Ji Chang Suk dan Tai woo Yong Min dengan berani melawan mereka, meskipun kewalahan, dan tangannya pun terluka karena berusaha melindungi handphone Ji Yun. Ji Yun ingin membantu, namun dirinya yang seorang hantu tak bisa menyentuh mereka. Kedua detektif itu menyelamatkan Yong Min dan menangkap para pemuda itu. Ji Yun lega, semua berakhir, namun protes mengapa Yong Min melindungi handphone itu, hingga terluka. Yong Min beralasan Ji Yun menghilang jika handphone itu rusak. Ia menilai Ji Yun adalah manajer bisnis yang berharga. Hal ini membuat Ji Yun pun tersipu malu. Setelah membawa berandalan itu ke kantor polisi, Ji Chang Soo teringat sesuatu tentang kepala perawat yang bernama Kim Hye Yeon yang ternyata juga menghadiri pesta yang Ji Yun datangi. Yong Min mengobati tangannya di IGD tempat Sorry bekerja dan diperiksa oleh Dok Yum Jin. Untungnya tangan Yong Min tidak patah maupun retak seperti hati kalian yang hancur ditinggal hanya butuh perban saja dan istirahat. Saat Kim Yoon melihat ke IGD, dia melihat Yong Min dan entah kenapa ekspresinya berubah seketika seolah-olah mengenalnya. Do Kyung Jin mengingatkan agar rutin mengawasi neneknya dalam minum obat diabetes dan terlihat ia begitu memperdulikan Yong Min serta neneknya. Keesokan harinya, Mira kesal karena gaun melaporkan berandalan itu ke polisi. Dia mengancam gaun akan mencelakai adik Gon yang masih SMP. Hingga gaun pun kembali takut. Yongmin meminta bantuan kepada teman-temannya untuk membagikan brosur. Untuk menemukan Hayul, namun setelah itu, Yongmin mendapatkan telepon dari Hajun dan nampak panik. Rupanya, polisi berhasil melacak keberadaan Hayul dan Yongmin langsung menuju ke sebuah danau. Polisi menemukan tas milik Hayul beserta surat bunuh diri. Bahkan pesan kematian di ponselnya, mereka menduga ini adalah bunuh diri dan penyelidikan akan berfokus menemukan jasadnya. Ji Yun yakin surat itu bukan hayul yang menulisnya, karena menurutnya hayul selalu membubuhkan namanya di setiap kali menulis surat kabar, seperti di ponsel itu. Apalagi ponsel tidak dalam posisi terkunci, seolah-olah ada yang ingin ponsel itu dibaca seseorang. Saat ini, Gaun sedang merenung tentang Hayul yang selalu baik padanya, mengingatkan agar tak bergaul dengan Mira dan gengnya. Dia ditelepon Hajun mengenai surat bunuh diri yang ditemukan itu. Gaun mendatangi Mira yang sedang membuli temannya, dan Gaun yang marah menjiram Mira dengan minuman. Ia marah dengan sikap Mira dan membawa temannya yang dibuli. Gaun menemui Yong Min dan menceritakan yang sebenarnya. Gaun menemui Yong Min dan bercerita sebenarnya. Hayul pergi ke suatu hutan untuk menyelamatkan Gaun dari Mira dan gengnya. Hayul mengancam akan melaporkan ini dan tak takut dengan Mira dengan kekuasaannya. Meskipun dirinya hanyalah yatim piatu. Mira pun marah lalu keduanya berkelahi dan membuat Hayul terjatuh berguling. Hingga kepalanya membentur batu. Lalu mereka semua panik melihat Hayul yang terkapar dengan darah di kepalanya dan Mira ketakutan setelah mengecek denyut Nadi. Mira mengatakan Hayul sudah meninggal dan hendak menyembunyikan jasadnya. Namun, Gaun ingin melapor ke polisi. Tapi, Mira mencegahnya dan sambil mengancam Gaun. <tuh> Itulah kebenarannya dan ia meminta bantuan Yongmin untuk menyelamatkan Hayul di hutan itu. Mereka berjalan masuk hutan, namun tak kunjung menemukan Hayul. Jiyun tidak menemukan arwah Hayul, dan yakin bahwa Hayul sebenarnya masih hidup. Yongmin tak sengaja kakinya tersandung dan hendak jatuh ke jurang. Oh, kita namun, tak bagaimana, Jiyun berhasil memegang tangan Yongmin dan menyelamatkannya. Keduanya pun terkejut. Kemudian, Jiyun berhasil menemukan tubuh Hayul. Lalu, Yongmin mengecek tubuh Hayul, dan sadar bahwa Hayul masih hidup, meskipun tubuh gadis itu sangat dingin, mereka bergegas membawa Hayul ke rumah sakit. Mantap. Dan seperti biasa, Kim Jin melarang Kim Jung untuk ikut campur dalam pemeriksaan, bahkan memecat Kim Jung saat itu juga dan memastikan ia tidak akan pernah bekerja lagi di rumah sakit manapun. Setelah itu, Hajun dan neneknya tiba di rumah sakit. Saat ini, Kim Jin sedang melakukan RJP pada Hayul yang kehilangan detak jantung. Nenek sebagai wali dipanggil perawat, namun setelah neneknya pergi, arwah Hayul muncul di hadapan Yongmin dan Hajun. Hayul berterima kasih kepada Yongmin karena mempertemukannya dengan Hajun lagi. Ia meminta maaf kepada Hajun karena tak bisa bersama merayakan ulang tahun Hajun. Tiba-tiba, Hayul pun menghilang. Hal ini membuat Hajun menangis histeris. Di sisi lain, Dokyum Jin sudah menyerah karena detak jantung Hayul tak kunjung kembali. Setelah pasrah, keajaiban pun muncul karena detak jantung kembali dan Hayul hidup kembali. Beberapa waktu kemudian, setelah Hayul sadar, ia dan neneknya berterima kasih atas bantuan Yongmin. Nenek Hajun memberikan uang kepada Yongmin, namun Yongmin mengembalikannya dengan alasan uang itu agar digunakan untuk biaya Hayul kuliah. Setelah itu, Gaun pun datang menjenguk Hayul dan membawakan makanan kesukaan Hayul sehingga hubungan mereka kembali seperti dulu. Di scene lain, para staf menggosipkan Kim Jungwoo yang dipecat karena ketahuan mencuri obat penenang melalui kamera tersembunyi. Detektif Ji Chang-suk menelpon ayah Ji-yun dan bertanya apakah Ji-yun masih berhubung dengan salah satu perawat di rumah sakit Daehun. Ia sedikit mencurigai perawat di sana. Ayah Ji-yun memberitahu bahwa Ji-yun punya teman baru di rumah sakit itu, namun tak tahu siapa namanya. Tak kenapa ayah Ji-yun menyebut nama Kim Jungwoo dan memberitahu Ji Chang-suk bahwa Kim Jung mungkin perlu dicurigai. Kedua detektif itu heran mengapa nama Kim Jung disebut. Di ruangan Dok Kim Jin tiba-tiba Kim Jung mendatanginya karena protes Dok Kim Jin melaporkan dirinya. Ia mengklaim semua ini belum berakhir dan mengancam akan membuka kedok asli dari seorang Dok Kim Jin. Entah apa itu. Dok Kim Jin tak takut dengan ancaman itu dan Kim Jung yang marah pun hendak memukulnya. Namun untungnya Sorry masuk sehingga Kim Jung Wong menghentikan aksinya, lalu keluar. Sorry yang khawatir, sekaligus kesal, ingin mengantar Dok Jin pulang. Hal ini membuat pria itu heran dan tertawa, lalu berbalik mengajak Sorry makan malam. Sorry yang memang naksir dengan Dok Jin langsung menerima tawaran itu. Rupanya, Hajun membagikan cerita berupa surat mengenai Yong Min di radio yang membantunya menemukan kakaknya. Ia amat berterima kasih kepada Yong Min dan juga para sopir taksi teman Yong Min yang membantunya. Nenek Yong Min yang ikut mendengarnya pun ikut bahagia dan bangga. Begitu juga dengan Yong Min dan Ji Yun. yang tak menyangka, Hajun membicarakan dirinya di radio. Ji Yun bangga dengan Yong Min yang membawakan kebahagiaan pada orang lain melalui taksi itu. Ia penasaran apa keinginan dari seorang Yong Min, mengingat pria itu membantu para hantu. Yong Min mendekatkan wajahnya dan tersenyum, lalu berbalik bertanya, "Apa keinginan Ji Yun?" Yong Min pun mengabulkan keinginan Ji Yun, mulai dari punya kamar sendiri, menata kamar, menata kursi taksi yang diduduki Ji Yun hingga memberi pengharum mobil kesukaan Ji Yun. Keduanya nampak menikmati kebersamaannya hingga Ji Yun teringat dengan perkataan Shin Wo yang menyebut bahwa seorang hantu seperti Ji Yun tak boleh mencintai manusia. Ji Yun seketika sadar dari kebahagiaannya sesaat itu dan bertanya apa keinginan Yong Min. Kemudian Yong Min berkata keinginannya adalah pergi ke gunung dengan pacarnya dan menggantungkan gembok bersama. Yong Min berkata saat ini ia ingin ke sana bersama Ji Yun dan Ji Yun pun tertawa mendengarnya sambil menuduh Yongmin menyukai dirinya. Tanpa ragu, Yongmin pun mengaku bahwa ia menyukai Ji Yun. Namun seketika Ji Yun menolak karena tidak boleh menyukai dirinya yang hantu itu. Malam harinya, Yongmin meyakinkan perasaannya pada Ji Yun. Namun Ji Yun menilai perasaan itu hanyalah sesaat karena keduanya selalu bersama. Ia menegaskan keduanya berbeda Yongmin adalah manusia, sedangkan dirinya hantu yang tak bisa bersama-sama. Ji Yun memberitahu bahwa takkan ada kebahagiaan atau masa depan jika Yongmin menyukai dirinya. Ia bahkan menyuruh Yongmin untuk tak bersikap baik padanya mulai sekarang. Yongmin tak peduli dan mendekatkan dirinya pada Ji Yun, lalu bertanya apa Ji Yun berdebar-debar ketika dekat dengannya. Setelah itu, Ji Yun menuruti permintaan Yongmin. Pergi ke Gunung Nam dan memanggilnya Kakak Ji Yoon. Mulai sekarang, mengingat dirinya lebih tua dari Yong Min, Yong Min menolak karena ia tak ingin bersikap formal pada orang yang dia sukai. Ji Yoon pun protes pada Yong Min yang menulis nama mereka digembok. Namun, Yongmin menolak dan tetap bersikukuh melakukannya. Meskipun begitu, Jiyun diam-diam tersenyum melihatnya. Setelah itu, tak disangka, mereka bertemu dengan Sori yang sedang bersama Jin Melihat pria itu, Jiyun teringat dengan pria itu yang pernah merawat lukanya dan mengajak pria itu untuk makan malam. Jiyun memberitahu Yongmin tentang pria itu dan seketika yang menunjukkan foto Ji Yoon pada dokyum Jin. Lalu ia bertanya apakah dokium Jin mengenal Ji Yoon dan ia mengaku bahwa dirinya mengenal Jin Yoon. Yang menanyakan apakah pernah bertemu Ji Yoon sambil menunjukkan foto Ji Yoon yang sedang bersama ibunya. Dokium Jin mengaku mengenal Ji Yoon sebagai pasiennya dulu yang sudah meninggal. Menurutnya Ji Yoon adalah detektif yang baik dan ceria. Sore pun ingat saat melihat foto itu yang menurutnya Ji Yoon adalah korban kecelakaan yang dibawa ke IGD dulu. Yong Min pun terkejut mendengar fakta bahwa Ji Yun adalah seorang detektif. De Kyung Jin penasaran mengapa Yong Min bertanya tentang Ji Yun padanya, dan Yong Min pun beralasan penasaran dengan Ji Yun karena menemukan fotonya saat memeriksa barang ibunya. Yong Min yang penasaran bertanya kepada Do Kim Jin, apakah ia pernah berkencan dengan Ji Yun. Do Kim Jin pun membantahnya tidak pernah berkencan dengan Ji Yun, dan hal ini membuat Sori senang. Begitu juga dengan Yong Min yang merasa lega. Di rumahnya, Ji-yun nampak senang dan tak menyangka dirinya adalah seorang detektif, apalagi punya sifat yang baik seperti Dokyum Jin katakan. Bin meledek Ji-yun yang mengajak Dokyum Jin untuk kencan, namun ditolak dan hal ini membuat Ji-yun merasa kesal karena ia beralasan ingatannya salah. Di kamarnya, Bin mencari tahu di internet mengenai Ji-yun yang seorang detektif, namun tak ada informasi apapun bahkan mengenai kecelakaan yang melibatkan detektif Sadar tak ada informasi apapun, membuat Yongmin memilih untuk melakukan penyelidikan manual. Keesokan harinya, dia bertanya pada Ci Changso mengenai Ji Yun, peserta keluarganya. Yongmin beralasan bertanya demikian karena ia yakin Ji Yun ada hubungannya dengan kematian ibunya, mengingat keduanya meninggal di hari yang sama. Taiwo yang merasa keduanya tak berhubungan karena ibu Yongmin yang meninggal karena tabrak lari. Lalu Hyomin berbalik bertanya, mengapa polisi belum menemukan pelaku atau bahkan mengetahui apakah murni kecelakaan atau pembunuhan. Ji Chang Seok memberitahu bahwa Ibu Yongmin saling mengenal lewat taksi polisi dan mengklaim kasus mereka sama sekali tidak ada hubungannya. Ya heran mengapa Hyomin ingin bertemu keluarga Ji Yun, padahal keluarga Ji Yun baru saja melupakan kematian gadis itu setelah duka yang mendalam. Youngmin merasa gak sabar karena polisi belum menemukan kejelasan mengenai kasus ibunya meski sudah empat bulan dan bertekad akan menjadi dirinya sendiri. Di rumah sakit, Dok masih kepikiran mengenai pertanyaan yang min tanyakan dan bertanya kepada Sorry. Sorry merasa wajar mengingat ibu Youngmin meninggal bersama dengan Jiyun. Sorry memberitahu bahwa Youngmin itu gak pernah pacaran dan Dok Jin pun berkata hal ini sama dengannya. Dari jauh, Kim Jun-wo terlihat mencurigakan dan memantau Dok Kim jin Di rumah, Ji-in merasa sedih setelah sadar bahwa keluarganya pasti sangat kehilangan dirinya. Kang keluarga di kantor polisi, kedua detektif menyebut bahwa hal ini perawat Kim terlihat di CCTV, ada di lokasi lain saat kejadian. Sedangkan detektif swasta itu sudah menyerahkan ponsel dan informasi mengenai kliennya, namun tak menemukan foto-foto yang detektif itu potret, karena sudah dihapus. Setelah itu, Kim Jung-ho terlihat datang ke IGD sambil marah dan memanggil Dokyum Jin. Dokyum Jin pun berusaha memegang pria itu yang memegang pisau, dan ia terkena sabitan pisau yang Kim Jung Woo layangkan. Kemudian security datang dan mengejar Kim Jung Woo yang kabur. Yong Min datang ke dukun dan menanyakan apa yang disukai hantu. Dukun itu pun heran dengan pertanyaan Yong Min yang gak jelas dan yakin jika Yong Min masih bersama hantu itu. Padahal dirinya sudah menyuruh Yong Min melenyapkan hantu itu. Apalagi Yong Min bisa celaka jika terus-menerus dengannya. Melihat Yong Min yang mendengarkan sarannya, dukun itu merasa Yong Min sudah tersihir oleh hantu itu. Namun, ia sadar mungkin ini sesuatu yang baik karena Yong Min bisa saja membuat Ji Yun ke akhirat. Ia memberitahu bahwa jika keinginan hantu tidak berhasil dipenuhi atau dendam yang belum terbalaskan, ada cara lain untuk membuat hantu itu pergi, yaitu dengan cinta. Jika cinta bersemi dalam diri hantu, hantu itu bisa pergi meskipun masih memiliki kebencian di dalam hatinya. Yong Min yang masih terkejut dengan fakta itu tak ingin Ji Yun pergi seperti itu. Ia sadar bahwa mungkin Ji Yun sudah mengetahui hal itu. Karena itu ia mulai sekarang menahan dan menyembunyikan perasaannya kepada Ji Yoon demi kebaikan Ji Yoon sendiri. Kedua detektif mendatangi Dok Kim Jin terkait penyerangan Kim Jung Woo dan Dok Kim Jin memberitahu kemungkinan alasan pria itu menyerang dirinya. Setelah itu, Kim Yun menatangi polisi dan memberitahu mengenai data-data kematian pasien yang meningkat drastis sejak Kim Jung Woo bekerja di IGD. Dari jauh, Dok Kim Jin melihat mereka dan mengkonfirmasinya setelah itu. Kim Hyun pun memberitahu apa yang dia katakan kepada detektif. Dan Dokum Jin merasa apa yang wanita itu lakukan sudah tepat. Saat di lampu merah, Yeung Min melihat neneknya sedang bekerja membantu menyeberangi jalan. Ia menghampiri neneknya dan memarahinya karena khawatir akan kesehatan neneknya itu. Sepertinya neneknya punya tujuan lain untuk bekerja. Melihat ada pria tua tampan yang juga bekerja di sana. Malam harinya, Yeung Min menceramahi neneknya. Dan menuduhnya bekerja karena ada kakek tampan di sana. Yongmin membenarkan tuduhan itu dan ngambek. Kemudian ia akan berhenti bekerja seperti yang Yongmin minta. Yongmin merasa bersalah melihat neneknya bekerja karena membantunya mencari uang untuk bayar hutang. Yongmin mengklaim dirinya punya uang untuk membayar bunga utang itu, namun masih belum bisa melunasi utang pokok. Jiyeon ikut kepikiran dengan hal ini dan mencari cara bagaimana taksi Yongmin punya banyak penghasilan dari Hantu. Namun ia tak punya ide bagus sama sekali. Keesokan harinya, Youngmin mulai menjaga jarak dengan Ji-yun. Ia meletakkan ponsel Ji-yun di rumah sehingga Ji-yun gak bisa ikut dengannya. Hal ini membuat Ji-yun kesal dan mengadu kepada nenek Youngmin. Meskipun tak bisa mendengarnya, Youngmin mendatangi detektif swasta itu dan bertanya mengenai Ji-yun. Ia berpura-pura sebagai teman Ji-yun dan mencari gadis itu. Yang hilang, detektif itu mengatakan dia kesal pada Ji Yoon karena berkat Ji Yoon, dia sering masuk kantor polisi. Detektif itu bilang Ji Yoon sudah mati, dan Yong Min pun pura-pura terkejut biar tidak dicurigai. Detektif itu mengusir Yong Min yang terlihat tidak ingin menyewa jasanya, meskipun Yong Min meminta informasi mengenai keluarga Ji Yoon. Detektif itu teringat dengan Kang Hyung Soo yang pernah mendatanginya dulu. Kang Hyung Soo yang mendengar mengenai detektif itu memfoto keluarga korban dan meminta foto-foto itu. Namun, detektif itu menolak karena itu rahasia klien dan juga mengklaim sudah menghapus foto itu. Kang Yung Su tak mempermasalahkannya, namun memperingati bahwa detektif itu dalam bahaya karena kliennya tak akan membiarkannya hidup begitu saja. Yeong Min ke rumah sakit dan bertanya kepada Sori kronologis kematian Ji Yun. Menurut Sori, Ji Yun dibawa ke ICU untuk perawatan intensif lalu meninggal karena gagal jantung. Yongmin meminta informasi mengenai keluarga Ji Yun, namun Sori menolak karena itu informasi rahasia dan privasi klien. Kedua detektif curiga pada Kim Jung Woo dan mendatangi apartemennya. Namun mereka tak menemukan Kim Jung Woo di sana dan nomor ponsel pria itu pun juga nggak aktif. Saat Yeong Min tiba di rumah, Jiung mencegatnya dan sambil marah-marah karena ia kesal ditinggal di rumah. Yongmin beralasan dia buru-buru karena ada urusan mendesak. Namun Jiyun tidak menerima alasan itu dan kesal Yongmin yang terlihat cuek. Ia memberitahu Yongmin bahwa ingatan-ingatan muncul namun gak jelas seperti di kehidupan kalian. Namun dari semua ingatan itu ada kesamaan yaitu mengenai rumah sakit Daehun. Ia mengajak Yongmin ke sana untuk menyelidikinya. Namun Yongmin menolak karena merasa sangat capek. Melihat Yongmin yang cuek, Jiyun pun menangis. Melihat hal itu, Youngmin pun terkejut dan merasa bersalah, sehingga menuruti permintaan Ji-yoon pergi ke rumah sakit. Ji-yoon heran, Youngmin mau mengantarnya, padahal sebelumnya ia bilang capek. Dia marah-marah, sementara Youngmin hanya bisa melihat kekesalan gadis itu. Dok Jin melihat Youngmin yang sepertinya berbicara sendiri. Ia heran mengapa Youngmin datang malam-malam gini dan Yong Min pun beralasan menunggu kenalannya di sini. Do Kyung Jin bilang bila melihat Yong Min berbicara sendiri dan seketika Yong Min pun panik dan beralasan ia sedang menelpon. Saat Do Kyung Jin pergi, ia kembali melihat Yong Min seakan berbicara sendiri dan curiga apakah Yong Min ini orang gila. Yong Min masuk ke sebuah ruangan gelap yang sepertinya dipergunakan untuk menyimpan barang. Mereka dikejutkan dengan sesuatu yang mendekati mereka dan ternyata itu hanyalah seorang hantu pria. Pria itu mengklaim dirinya bukanlah roh jahat dan tinggal di sana untuk menemui seseorang. Pria itu rupanya meninggal dan tinggal di rumah sakit ini sejak lima tahun yang lalu. Ji Yoon yakin bahwa pria itu tahu banyak tentang rumah sakit ini dan pria itu mengklaim tak ada orang lain yang tahu banyak selain dirinya. Pria itu rupanya mengenal Yong-min sebagai pemilik taksi hantu. Menurut pria itu, taksi Yong-min terkenal di kalangan hantu karena mengabulkan permintaan mereka dan membantu pergi ke akhirat. Yong-min dan Ji Yoon pun senang sekaligus tak menyangka. Mereka akan terkenal seperti itu. Pria itu ingin minta bantuan, namun tak punya uang. Karena itu ia membuat kesepakatan akan memberitahu semua informasi mengenai rumah sakit. Yong Yongmin membantunya. Yongmin pun menyetujui kesepakatan itu. Namun Ji Hyun heran mengapa Yongmin menerima klien yang tidak punya duit, sedangkan Yongmin butuh duit untuk bayar hutang. Yongmin merasa uang tak penting. Saat ini dibandingkan informasi dari pria itu Karena prioritasnya saat ini adalah memecahkan kasus Ji Yoon Ji Yoon senang karena tak menyangka Yong Min memprioritaskannya Pria itu meminta Yong Min mencarikan putrinya yang bernama Sierra. Ia bercerita ia membesarkannya sendirian Setelah ibu Sera meninggal Ia menitipkan Sera ke kakaknya Karena ia terlalu sibuk dengan kerjaannya Sehingga jarang punya waktu menemuinya namun suatu hari, Sera tiba-tiba belajar keluar negeri tanpa memberitahunya. Ia sadar bahwa anaknya membencinya Karena anaknya tak memberitahu keberadaannya pada dirinya atau kakaknya, sehingga ia tak tahu saat ini Sera sedang ada di Manda. Yongmin merasa mustahil menemukan Sera, hanya berbekal foto masa kecilnya. Lalu pria itu memberitahu dirinya adalah detektif dan menyuruh Yongmin menemui Kang Hyun Soo, rekannya dulu di kepolisian. Iya, Kang Hyun yang dimaksud adalah Ayah Ji Yoon. Pria itu yakin bahwa Kang Yunsu tahu keberadaan Sera. Yongmin kemudian ke kantor polisi, namun tidak berhasil menemukan Kang Yunsu karena pria itu sedang cuti. Ia meninggalkan nomor ponselnya agar dihubungi jika Kang Yunsu sudah kembali bekerja. Di IGD ada sepasang suami istri yang mengalami kecelakaan. Dok Jim jin berusaha menyelamatkan mereka, namun hanya sang istri yang selamat, sedangkan suaminya meninggal. Roh sang suami keluar dari jasadnya dan menangis karena menyesal nasib mereka seperti ini, padahal baru saja menemukan kebahagiaan. Roh suaminya itu akhirnya menghilang dan pergi ke akhirat. Sementara Yong Min rupanya ada di sana bersama Ji Yun, dan hantu pria itu pun menyaksikan kejadian barusan. Di rumah, Ji Yun bertanya mengapa Yong Min merangkul dan melindunginya tadi siang. Yong Min beralasan jika hantu itu adalah roh jahat. Yun awalnya kesal karena Yong Min tiba-tiba bersikap dingin padanya dan meninggalkannya di rumah sendirian. Namun ia sadar Yong Min melakukan itu semua karena tak ingin dirinya pergi ke akhirat. Ia memberitahu bahwa dia melakukan hal yang sama pada Yong Min karena hal itu. Melihat pasangan di IGD tadi, ia sadar bahwa sebesar apapun cinta, maka suatu saat akan berpisah. Begitu juga dengan dirinya dan Yong Min yang situasinya sangat rumit. Yong Min pun sadar akan hal itu dan Ji Yun pun meminta tolong pada Yong Min. Agar tetap di sisinya seperti sekarang. Youngmin menerima permintaan ji Yun dan mengatakan akan menemani ji Yun selama selama gadis itu mau. Setelah itu, Youngmin mencium ji Yun dan gadis itu pun menerima ciuman itu. Setelah Youngmin mencium Ji-yun, ji, Yun, ji Yun pun tak menyangka jika dirinya akan berciuman seperti itu. Sedangkan Youngmin pun merasa sangat senang sekaligus menyesal menyesal karena seharusnya melakukannya dengan lebih baik. Keesokan harinya, nenek masuk ke kamar dan melihat cucunya itu berpakaian tak seperti biasanya. Dia terkejut dan mengira Yongmin punya pacar makanya berdandan keren. Dengan gugup, Yongmin pun membenarkan hal itu, sehingga neneknya penasaran siapa pacar Yongmin. Yongmin tak memberitahu neneknya, karena neneknya nggak kenal dengan pacarnya. Meskipun begitu, neneknya sangat senang, karena Yongmin akhirnya punya pacar. Karena itu, ia mendandani dan memilih Yongmin pakaian yang bagus. agar Min makin ganteng. Ji Yun yang melihat Yongmin yang berpenampilan tak seperti biasanya lalu menjadi nampak gugup. Namun, ia tahu Yongmin berpenampilan seperti itu untuk dirinya. Karena itu, ia memuji Yongmin dan membenahi beberapa bagian. Di perjalanan, Min mengatakan mereka akan pergi berkencan dan Ji Yun pun terkejut. Yongmin mengajaknya kencan, bukan ke rumah sakit Daehun. Yongmin beralasan hari ini adalah hari pertama hubungan mereka. Karena itu, ia tak ingin menyanyiakan hari ini dengan urusan lain. Ia mengaku mencari tempat kencan bagus semalaman agar membuat kesan yang bagus buat Ji Yun. Namun ternyata mereka hanya pergi ke taman di pinggir sungai Han sesuai permintaan Ji Hyun. Yong Min sedikit ngambek karena sebelumnya sudah berencana makan di restoran mewah dan taman hiburan. Ji Hyun tak ingin membuang-buang uang karena Yong Min masih butuh uang untuk bayar hutang. Ia sudah merasa bahagia dan mengajak Young Min menikmatinya. Karena menurutnya kebahagiaan tak selalu membutuhkan uang, setelah itu Ji Yun pun ingin jalan-jalan, dan Yong Min ingin menggandeng tangannya. Namun tak bisa karena tembus. Mereka heran, padahal Ji Yun pernah memegang tangannya saat menyelamatkannya di hutan dulu dan berpikir mungkin ada cara lain agar bisa bersentuh. Salah satu teman sopir taksi Yong Min mengaku pernah dihantui oleh hantu, tak berwajah, di dekat studio bernama Studio Maroso. Rupanya banyak sopir taksi lain yang mengalami hal yang sama sehingga mereka takut jika mendapatkan shift malam. Suasana hati nenek Yong Min sangat bagus karena Yong Min punya pacar. Ia pun menghubungi Sorry dan bertanya siapa pacar Yong Min. Sorry pun terkejut mendengar hal ini karena tak tahu jika Yongmin punya pacar. Sori yang mengenal Yongmin sangat baik, merasa hal itu tak mungkin. Dan berpikir Yongmin hanya berbohong karena ingin menyenangkan neneknya itu. Nenek Yongmin merasa shock, namun cukup percaya Yongmin benar-benar punya pacar. Detektif swasta itu masih kepikiran soal perkataan Kang Hyun Soo bahwa nyawanya mungkin terancam jika ketahuan masih memiliki foto-foto yang diambil. Ia memandangi foto-foto itu dan curiga kliennya adalah seorang psikopat. Ia teringat suatu saat melihat foto sepeda motor, lalu pergi ke suatu tempat. Ji Yun berterima kasih atas kencan hari ini, dan Yong Min tetap bersamanya. Yong Min penasaran mengapa Ji Yun masih berada di dunia ini. Padahal, jika hantu bisa pergi ke akhirat jika jatuh cinta, ia bertanya apakah Ji Hyun yakin mencintai dirinya. Ji Hyun merasa tersinggung sekaligus kesal karena Yong Min meragukan dirinya dan berbalik menuduh Yong Min lah yang tidak mencintainya. Youngmin merasa tertantang dan berniat membuktikannya. Ia rela melompat ke sungai atau berteriak, namun Ji melarangnya karena itu hal yang konyol. Ia merasa moodnya menjadi jelek dan ingin pulang. Sok Jin mendatangi dukun yang biasa Youngmin datangi. Dia meminta bantuan untuk mengusir hantu yang akhir-akhir ini mengganggu para rekan sopir taksinya. Kipia, yo, di rumah, nenek bertanya bagaimana kencan hari ini. Youngmin pun berkata kencannya tak begitu menyenangkan sambil menyindir Ji Yoon yang tak punya perasaan yang tulus. Ji Yoon yang masih ngambek hanya bisa menyindir balik dan masuk ke kamar begitu saja. Di kamarnya, Youngmin mendapat telepon dari Dukun rupanya dukun itu memintanya datang dan menemaninya mengusir hantu di studio Maroso. Ia mengklaim dirinya hobi membantu orang yang membasmi roh jahat dan membantu roh gentayangan pergi ke akhirat. Yongbin kesal karena dukun itu mengajaknya, namun mereka tak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Dan Yongmin merasa cerita hantu itu hanyalah humor. Melihat Yongmin yang mau bertanya, dukun itu pun yakin bahwa sudah menyatakan cinta pada Ji Hyun. Ia kesal, padahal dirinya sudah melarang. Namun Yongmin tetap aja bandel. Min bersikeras akan bisa menangani Ji-yoon, dan Dukun itu merasa Min sudah tidak bisa terselamatkan karena sudah tersihir oleh hantu. Min penasaran mengapa Ji-yoon tidak menghilang, padahal ia mengklaim mereka sudah saling mencintai. Dukun itu menduga beberapa kemungkinan, yaitu hubungan keduanya bukan cinta sejati, atau karena Ji-yoon roh jahat yang tak bisa merasakan cinta, atau bahkan Ji-yoon sebenarnya bukan hantu, Melainkan makhluk lain, Yang Min bertanya-tanya. Namun, tiba-tiba ada suara hantu, ada sosok hitam yang mendekati mereka, dan saat sosok itu hendak menyerang, dukun itu pun mencegahnya dengan kertas mantra. Roh jahat itu pun akhirnya menghilang. <tuh> Yang <tuk tangan> Min kesal mengapa pergi ke tempat seram padahal dukun itu bisa melakukannya sendiri. Ji Yun masih kepikiran soal tadi, melihat kasus Sinwoo yang berhasil ke akhirat. Namun entah kenapa hal itu tak berlaku padanya, padahal dirinya yakin mencintai Yongmin. 원칙이 <tuk> 나한테 <tangan> 않는다. 나는 Setiba di rumah, Yongmin yang meninggalkan nomor di kantor polisi akhirnya ditelepon oleh Kang Soo, yaitu ayah Ji Yun. Yongmin ingin membicarakan sesuatu mengenai kudokang klien hantunya. Keesokan harinya, saat hendak pergi, Yongmin dan Jiyun masih ngambek satu sama lain. Yongmin memberitahu akan bertemu dengan Kang Yongsu dan mengajak Jiyun. Ia ingin menghilangkan kecanggungan mereka setelah kejadian kemarin. Jiyun masih jual mahal meskipun dirinya juga akhirnya ikut. Di kafe, Kudo Kang sangat bersemangat bertemu dengan Kang Yongsu lagi. Kang Hyun Soo akhirnya datang dan Ji Yoon pun terlihat terkejut saat melihat pria itu. Entah kenapa Ji Yoon tiba-tiba menangis melihat pria di depannya itu. Ji Yoon tak tahu apa yang terjadi dengan dirinya. Lalu ia pun pergi dari tempat itu. Yong Min yang merasa khawatir pamit sebentar menyusul Ji Yoon. Namun Ji Yoon tidak bisa menjelaskan pada Yong Min apa yang dirasakannya. Dan Yong Min menyuruh Ji Yoon untuk istirahat di dalam taksi. Youngbin memberitahu bahwa dirinya punya hutang budi pada Ko Dung Kang dan ingin balas kebaikan melalui putrinya, alias Sera. Ia meminta tolong pada Kang Soo untuk memberitahunya di mana keberadaan Sera. Kang Yunsu pun berkata Sera tinggal di Amerika, namun saat ini sedang ada di Korea. Kang Yunsu mengetahuinya dari membaca berita yang di mana Sera akan mengisi suatu seminar. Sepertinya Kang Soo juga ingin mengikuti seminar dan bertemu Sera karena ia akan memberikan sesuatu padanya. Di kantor polisi. Tae-Wook memberitahu bahwa permintaan surat penggeledahan kediaman Kim Jung Wo ditolak karena menilai Kim Jung Wo tak punya bukti kuat mengenai pria itu dengan kematian Ji Yun. Ji Chang Sok kesal apalagi mendengar dari Tae-Wook bahwa rumah sakit Daehyun terlihat tak ingin memperpanjang masalah pencurian obat yang Kim Jung Wo lakukan. Kudo Kang sangat senang mendengar kabar Sierra dan yakin putrinya itu sekarang sudah sukses. Jong Min pun menagih informasi dari pria itu. Kudo Kang memberitahu bahwa Do Kim Jin punya obat yang sangat berbahaya. Namun ia terdiam dan tak melanjutkan informasi itu sebelum menemukan putrinya. Sedangkan di suatu tempat, pengendara misterius itu turun dan meninggalkan motornya. Yong Bin, Ji Yun, dan Kang Yung Soo sudah datang ke seminar industri robot internasional. Sera yang merupakan profesor mengisi acara tersebut. Kudo Kang begitu bangga putrinya sukses, lalu Ji Yun memilih untuk keluar karena nggak enak badan. Setelah acara selesai, Kang Yung Soo dan Yong menghampiri Sera karena ingin membicarakan ayahnya. Sera nampaknya tak ingin membicarakan ayahnya itu, lalu pergi. Namun, Kang Yung Soo menahannya dan memberikan sebuah flash disk. Kang Yung Soo memberitahu bahwa Ayah Sera selalu menonton itu di waktu luangnya. Setelah itu, Yongmin mengejar Sera yang masih menolak berbicara. Namun, Yongmin mem memberitahu bahwa ayah Sera bersamanya saat ini. Tentu saja awalnya Sera tidak percaya. Namun, Yongmin memberitahu perkataan ayahnya yang hanya dia dengar pas masih kecil dulu. Ia menjadi ragu percaya atau tidak. Lalu, Sera pergi dari sana. Setelah itu, Sera terlihat membuka flash yang Kang Jung Soh berikan. Melihat video masa kecilnya yang direkam oleh ayah dan ibunya... Sejak Sera masih bayi hingga remaja, ia menangis dan tak mampu melanjutkan melihat video itu. Keesokan harinya, Yong Min dan yang lain datang ke seminar Sera. Saat Sera berada di panggung, tiba-tiba lampu yang ada di atas panggung terjatuh dan hendak menjatuhi Sera. Namun, entah bagaimana, ayahnya berhasil menyelamatkan Sera. Semua orang tampak terkejut, terutama Sera sendiri. Sarah. Sarah. Hanya Yongmin mendatangi Sera yang masih syok dengan kejadian tadi. Lalu Yongmin pun mencoba membujuk Sera lagi. Ia menceritakan dirinya bisa melihat arwah dan cerita mengenai ibunya. Hal ini sepertinya membuat Sera percaya. Keesokan harinya, Sera menghubungi Yongmin dan mengajaknya bertemu di rumah Abu. Yongmin memberitahu bahwa ayahnya saat ini berada di sampingnya. Hal ini membuat mata Sera berkaca-kaca. Sera mengatakan pada ayahnya bahwa sebelumnya dia begitu membenci ayahnya. Namun setelah melihat video yang diberikan Kang Yungsu dan kejadian lampu yang jatuh, ia sadar bahwa ayahnya tak pernah meninggalkan dirinya. Meski begitu, ia masih heran mengapa ayahnya selalu mementingkan pekerjaan dibandingkan dirinya. Namun saat ini ia hanya mengklaim sudah tak membenci ayahnya itu. Sera meminta ayahnya untuk beristirahat dengan tenang dan ayahnya pun bahagia lalu memeluk putrinya itu. lalu menghilang. Di suatu perkemahan, Kim Yeon mendatangi Dokyum Jim. Dia memberitahu bahwa kakek Dokyum Jim mencarinya. Dokyum Jim pun menolak bertemu dengan kakeknya karena ia tak pernah menyukai kakeknya itu. Karena sampai sekarang ia tak pernah melupakan kejadian itu. Rupanya saat Dokyum jin masih kecil, dia pernah dibukuli oleh kakeknya dengan tongkat glove. Karena menusuk wajah temannya dengan pensil, Dokyum Jin beralasan tidak menyukai temannya yang tertawa karena suatu hal yang menurutnya tidak lucu. Setelah itu, Kim Hyeon yang merupakan perawat pribadi kakeknya yang baru menyelamatkan Dokyum Jin akan mengancam melaporkan kakeknya ke polisi atas penganiayaan anak. Sambil mengobati luka Kyung Jin, ia bercerita dia tak punya orang tua sama seperti Dokyum Jin. Ia berjanji akan melindungi Dokyum Jin, dan Dokyum Jin saat ini menganggap Yeon sebagai kakaknya. Polisi menemukan sepeda motor dari pengendara misterius yang menabrak Ibu Yongmin. Kedua detektif tak menyangka menemukan motor itu. Yongmin dan ji Yoon datang ke rumah sakit lalu menemui Sorry. Sorry memarahi Yongmin yang membohongi neneknya terkait pacar. Namun, Yongmin tak ingin membahas hal itu dan meminta tolong untuk mengecek loker milik Kim Woo. Awalnya Sorry menolak, namun akhirnya menuruti permintaan Yongmin. Setelah Sorry mengeceknya, tak ada apapun di loker Kim Woo. Lalu Yong Min meminta alamat Kim Jung -wo. Namun Sori kembali mengingatkan agar Yong Min kembali bekerja daripada mencari tahu tentang kasus ibunya. Namun Yong Min memohon pada temannya itu sehingga membuat Sori iba dan memberitahunya. Yong Min dan Ji Eun menuju ke kediaman Kim Jung -wo. Namun mereka dikejutkan dengan sosok hantu wanita tanpa wajah. Hantu itu menunjukkan wajahnya. Rupanya di dalam apartemen itu ada jasad wanita hantu itu yang tergeletak. Wanita itu tidak tahu bagaimana dia mati. Dan Yong Min mencurigai Kim Jung Wo. Namun wanita itu menilai Kim Jung Wo tak mungkin membunuh dirinya. Wanita itu juga meminta tolong untuk menemukan Kim Jung Wo. Karena ia tak bisa pergi dengan tenang sebelum bertemu dengan pria itu. Yong Min masuk ke kamar Kim Jung Wo dan melihat ada banyak foto Ji Yun dan yang lainnya di pemakaman. Jiyun yakin, Kim jumlah pelakunya, begitu juga dengan Yong Min. Yang terkejut ada foto dirinya juga di pemakaman. Di suatu rumah sakit, ayah Jiyun masuk ke dalam sebuah ruangan. Yang ternyata ada sosok Jiyun yang sedang berbaring. Rupanya Jiyun mengalami koma, dan saat ayahnya memegang tangan Jiyun, tubuh Jiyun pun bergetar. Saat Yong Min terkejut terkait foto itu, tubuh Jiyun tiba-tiba memudar, seolah-olah akan menghilang seperti hantu lain yang pergi ke akhirat. Saat itu, di sebuah ICU rumah sakit, tubuh asli Ji Yun yang koma mengalami kejang-kejang, hingga membuat ayahnya panik. Untungnya, dokter segera datang, lalu menyuntikkan obat, sehingga kondisi Ji Yun kembali stabil. Kembali ke apartemen Kim Jung Wo, tubuh Ji Yun kembali normal, tidak memudar seperti tadi. Hantu perempuan yang bernama Mi Kyung itu masuk ke ruangan itu dan terkejut melihat foto-foto itu. Mi Kyung membantah Kim Jung Wo itu adalah pelakunya, karena ia mengklaim tak melihat foto-foto itu di sana. Karena sehari sebelum mati, ia membersihkan ruangan itu dan tak melihat foto-foto itu. Yong Min tak percaya dan bersikeras menuduh Kim Jung -wo lah pelakunya. mikung yang menilai Kim Jung tak mungkin membunuh seseorang, mereka pun keluar dari apartemen Kim Jung -wo. Lalu, perawat Kim Hyo yang hendak pulang melihat Yong Min di depan kediaman Kim Jung -wo. Ia menghampiri Yong Min dan bertanya, mengapa berada di sana, lalu masuk ke dalam apartemen Kim Jung -wo. Dia melihat mayat Mikyung dan curiga pada Yong Min. Karena itu, ia menghubungi polisi. Kemudian, polisi pun mendatangi TKP dan Yong Min pun ditangkap sebagai tersangka. Detektif Ji Chang Sok tidak habis pikir dengan Yong Min yang selalu muncul di tempat-tempat aneh. Kim Hyun terlihat menelpon seseorang dan memberitahu kejadian barusan, terutama Yong Min yang berada di kediaman Kim Jung Wo. Di dalam, kedua detektif itu heran mengapa Kim Jung Wo mengambil dan mengumpulkan foto keluarga korban. Tae yakin Kim Jung Wo pelakunya, namun Ji Chang Sok merasa aneh mengapa Yong Min bisa menyasar di sini. Saat ini Yong Min dikurung di sel dan Ji Yoon pun merasa bersalah. Yong Min bisa berada di sana dan menyesal karena sebagai hantu tidak bisa membantu banyak. Yong Min menenangkan Ji Yoon dan mengatakan semua ini bukan salahnya dan yakin akan segera bebas karena tak bersalah. Ia merasa senang bisa bersama Ji Yoon bahkan walaupun di dalam penjara seperti ini. Teman-teman Yong Min yang tahu Yong Min ditangkap pun panik dan mendatangi kantor polisi. Yongmin menenangkan teman-temannya dan meminta tolong untuk tak memberitahu neneknya tentang hal ini. Setelah itu, Sok dan Unsu menelpon nenek Yongmin. Keduanya memberitahu Yongmin tidak akan pulang beberapa hari karena keluar kota untuk melantar pelanggan dari luar negeri. Awalnya, nenek Yongmin heran namun percaya setelah Sok Jin dan Unsu meyakinkannya. Setelah ini, Yongmin diinterogasi oleh Ji Chang Ji Chang penasaran mengapa Yongmin bisa masuk ke sana dan alasannya pergi menemui Kim Jung Woo. Min beralasan bisa masuk karena pintu apartemen itu memang terbuka, karena pintunya terganjal brosur kertas magnetis. Kemudian dirinya ingin menemui Kim Jung -wo. karena curiga Kim Jung adalah pelaku tabrak lari yang menewaskan ibunya. Ia curiga karena mendengar insiden di IGD tempo hari, di mana Kim Jung melukai seseorang di sana dengan pisau. Yumin Min curiga mengingat Kim Jung tinggal di studio Maroto. Karena itu ia pergi ke sana. Kembali ke sel, Yongmin membayangkan ji Yun seperti detektif tadi dan menangkapnya, lalu menginterogasi ia. Hal itu Yongmin anggap keren. Yongmin bercerita, dia ingin menjadi polisi dan waktu itu ia mempersiapkan ujian masuk polisi, namun ia menundanya saat ini karena kematian ibunya dan sibuk melunasi semua utang-utangnya. Setelah itu, detektif membebaskan Yongmin karena menurut badan forensik, Mikyum sudah meninggal seminggu sebelumnya dan tak menemukan sidik jari Yongmin di TKP. Ji Chang Sok memberitahu bahwa mereka menemukan sepeda motor yang diparkir di dekat studio Moroso. Dan setelah mengambil sampel di helm, hasilnya cocok dengan Kim Jung Woo. Mereka yakin Kim Jung Woo pelakunya dalam kasus ini. Namun mereka belum bisa menangkapnya, bahkan tak mengetahui keberadaan Kim Jung Woo saat ini. Karena itu, mereka memasukkan Kim Jung Woo ke daftar buronan pencarian orang. Ji Chang Sok paham apa yang Yong Min rasakan. Namun, ia melarang Yong Min melakukan penyelidikan karena ia bukan polisi. Saat Yongmin hendak pulang, ia melewati lorong dan melihat poster di dinding. Lalu, melihat foto Ji Eun terpampang di sana, dan keduanya terkejut saat melihat Ji Eun bersama dengan Kang Yunsu. Ji Eun seketika teringat dengan momen saat foto itu diambil, dan teringat bahwa pria yang bersamanya di foto itu adalah ayahnya. Ji Eun seketika syok dan menangis setelahnya. Ia merasa bersalah karena tidak mengenali ayahnya saat di KP waktu itu. Ia memberitahu Yongmin bahwa dia hanya ingat saat foto itu diambil, dan hal ini membuat Yongmin mengajak Ji Eun untuk pergi ke rumah Ji Yun. Karena siapa tahu Ji Yun bisa mengingat sesuatu di sana. Yong Min dan Ji Yun tiba di depan rumah Ji Yun, lalu menemui ayahnya dan ingin membicarakan tentang Ji Yun. Ji Yun memandangi foto masa kecilnya dan remaja, namun tak mengingat apapun. Ji Yun memandangi ayahnya dengan rasa sedih dan merasa bersalah. Yong Min mengaku mengetahui Kang Yusuf adalah ayah Ji Yun dari poster di kantor polisi dan memberitahu bahwa dirinya adalah anak sopir taksi dari kasus tabrak lari. Ayah Ji Yun terkejut dengan hal itu, apalagi saat Yong Min menunjukkan foto dekatan Ji Yun dengan ibunya. Yong Min mengklaim ibunya berteman dekat dengan Ji Yun. Ia memberitahukan Kang Yoo Soo bahwa kemungkinan kematian Ji Yun dan ibunya berkaitan. Namun Kang Yoo Soo memberitahu bahwa Kim Jung Wo sudah menjadi tersangka dalam kasus ini. Yong Min menilai ada kejanggalan. Karena itu ia bertanya kepada Kim Yoo Soo bagaimana Ji Yun meninggal. Namun ia menolak menjawabnya saat ini. Dan akan mempertimbangkannya memberitahu Yong Min. Malam harinya, Yong Min melihat Ji Eun yang masih shock dan sedih dengan semua ini. Ia kemudian mendatangi Ji Eun di dalam taksi. Ji Eun pun merasa bersalah pada ayahnya yang kehilangan putri satu-satunya. Namun, saat ini ia penasaran mengapa ia tak juga pergi ke akhirat, padahal sudah jatuh cinta, bahkan ingat dengan jati dirinya. Apalagi di kamar Kim Jung Wo, saat itu ia seolah-olah akan menghilang. Ia penasaran apakah dia akan menghilang jika sudah menangkap pelakunya. Entah kenapa, Yong Min merasa Ji Eun cepat-cepat ingin meninggalkan. Dunia, Ji Yun yang gugup membantahnya sehingga keduanya memikirkan hal ini semalaman. Keesokan harinya, Ji Yun meminta maaf dan menjelaskan bahwa dia tak punya maksud seperti Yong Min pikirkan. Yong Min mengatakan ingin menangkap pelaku agar Ji Yun pergi ke tempat yang tenang. Begitu juga ibunya, yang kemungkinan menjadi hantu, meskipun ia tak bisa melihatnya. Yong Min mengaku bahwa ia sangat menyukai Ji Yun dan senang ada di sampingnya. Namun ia sadar keduanya berbeda alam dan tak mungkin bersama. Ia merasa semakin sulit dan tahu masa depan mereka adalah perpisahan. Di kantor polisi, Ji Chang Sok merasa aneh karena bukti yang mereka temukan dan merasa tak mungkin pembunuh akan menyimpan barang bukti di rumahnya dengan begitu jelas. Seolah ingin memberitahu semua orang bahwa dia adalah pelakunya. Ia merasa teka-teki ini seolah-olah memasang fokus ke Kim Jung Wo sebagai pelaku. Mi Kim tetap bersikeras, yakin bahwa Kim Jung Wo bukanlah pelaku. Dia mengklaim saat ada pasien meninggal di rumah sakit, Kim Jung Wo selalu merasa bersalah lebih dari siapapun. Mi Kim tak tahu siapa yang membunuh dirinya, karena saat itu ia tak sadarkan diri, karena obat-obatan itu. Namun yang pasti bukan Kim Jung Wo, karena tangannya menyuntiknya beda dengan Kim Jung Woo. Min dan Ji -yoon bertanya di mana Kim Jung Woo bersembunyi, dan Mi Kyung memberitahu ada satu tempat yang kemungkinan Kim Jung Woo datangi. Mereka mendatangi sebuah pila, dan Mi Kyung memberitahu ada waduk di dekat pila. Ia juga memberitahu mereka sering memancing bersama Kim Hyun. Karena pila ini sendiri memiliki Kim Hyun. Ia bercerita bahwa Kim Hyun bukan orang kaya dan dibesarkan di panti asuhan. Yongmin ingin mencoba masuk pila itu, namun terkunci. Hal ini membuat Ji yoon dan Mi masuk memeriksa ke dalam. Tak disangka, Dokyun Jim ternyata memantau dari CCTV pila itu dan mengetahui Yongmin berada di sana. Ia heran mengapa Yongmin bisa tahu tentang pila itu dan datang ke sana. Ji yoon dan Mi tak menemukan Kim Yuwo di dalam. Mikyu memberitahu dirinya dan Kim Jo terakhir kali datang ke sini sejak kecelakaan di depan studio Moroso. Mereka ke sini malam itu meminta Kim Hyun menyewa pila ini. Yong Min dan Ji Yoon terkejut mendengar fakta ini, sementara Jokim Jin penasaran seberapa banyak yang Yong Min tahu. Ia menelpon Kim Hyun dan memberitahu hal ini. Saat ini, Yong Min dan Ji Yoon ada di depan rumah Ji Yoon. Ji Yoon merasa aneh dengan Kim Hyun, yang saat menemukan mayat Mi-kyung di apartemen Kim Jung-wo. Wanita itu tidak terkejut sama sekali, seolah sudah tahu bahwa Mi-kyung sudah meninggal. Saat ini dia mencurigai Kim Hyun, mengingat tingkah anehnya. Setelah Kang Yun sudah datang, mereka bicara di dalam rumah. Min kembali bertanya mengenai bagaimana Ji Yun meninggal. Ayahnya bercerita setelah kematian Minso, sahabat Ji Yun di rumah sakit Daehun, Ji Yun mengetahui bahwa detektif swasta selalu memfoto keluarga mendiang di rumah duka. Ji Yun menginterogasi detektif itu dan mengetahui fakta bahwa detektif itu disewa kliennya untuk memfoto keluarga pasien yang meninggal di rumah duka. Namun, Ji Yun meninggal dalam kecelakaan saat mengejar klien itu. Ia menduga setelah menabrak ibu Yong Min, Pelaku meninggalkan jasad Ji Yoon di jalan. Yong Min memberitahu kemungkinan bahwa Kim Joo -wo adalah si penabrak itu, bukanlah pelaku yang menelantarkan Ji Yoon. Karena saat itu, Kim Joo ada di tempat lain. Yong Min menduga juga ada seseorang yang membantunya di IGD, Unsu membawa ibunya ke rumah sakit karena pingsan dari kamar mandi. Dok Kim Jin memberinya pertolongan dan memeriksa ibu Unsu yang mengalami Alzheimer itu. Sorry, memberitahu bahwa... Pasien itu adalah ibu dari teman Yong Min, dan mendengar hal itu, entah kenapa, The Kyung Jim tersenyum. Ia memberitahu Unsu bahwa ibunya mengalami hal serius dan butuh observasi. Tak kenapa, seakan dia merencanakan sesuatu dengan senyum mencurigakannya itu. Yong Min dan Kang Yun -su mendatangi kedua detektif dan memberi informasi beserta bukti bahwa Kim jong berada di pila itu saat kejadian. Yong Min memberitahu mengenai Kim Yeon yang mempunyai pila dan kecurigaannya pada wanita itu sebagai kaki tangan Kim jong yang mana selalu berkaitan dengan Kim jong mulai dari tempat tinggal hingga sesama rekan kerja. Kang Yoon Soo ingin menyelidiki Kim Hyun, namun Ji chang -sok menolak karena itu tugas timnya sebagai penyelidik kasus ini. Kang Yong Su bersikeras ingin ikut menyelidiki, tentu saja berserta Yong Min. Setelah itu, Yong Min mendapat kabar bahwa Ibu Unsu tiba-tiba meninggal. Ia pun bergegas pergi ke rumah duka, dan saat tiba di sana, mereka melihat Dok Yung Jin sedang melayat di sana. Jin melihat Dok Yung Jin yang berakting seolah sedih, namun aslinya dia tersenyum. Ia memberitahu hal ini pada Yongbin, namun ia tak percaya karena menurutnya bisa saja Ji Yun salah lihat. Kang Yongsu bersama kedua detektif mendatangi detektif swasta. Tak ada tanda-tanda orang, yang ternyata pintu kantor detektif itu dalam keadaan terbuka. Setelah mereka masuk, mereka menemukan detektif itu yang sudah inalilahi. Tim di rumah sakit, Kim Hyun masuk ke ruangan Do Kyung Jin. Sepertinya ia mengkhawatirkan semua ini terungkap dan meminta Do Kyung Jin menghentikan semua ini karena polisi dan Yong Min sudah tahu banyak. Do Kyung Jin pun menolak dan menenangkan Kim Hyun bahwa yang wanita itu khawatirkan tak akan terjadi. Ia mengklaim selama mereka membersihkan TKP, Yong Min dan detektif itu tak akan mengetahuinya. Kim Hyun teringat dengan Do Kyung Jin saat remaja. Di mana ia dipukuli oleh ayahnya di sebuah kamar rumah sakit karena dianggap memalukan. <silence> Setelah keluar dari ruangan, Kyung Jin dan Kim Hyun melihat ayah Dom Kim Jin yang pingsan di lantai. Keduanya pun diam dan tak melakukan apa-apa. Di suatu malam, detektif itu melenyapkan foto-foto yang dia potret di pemakaman karena takut dibunuh. Namun, sayangnya seseorang menyerangnya dan membunuhnya. Ketika Yong Min dan Dok Kim Jin bertemu di pemakaman Ibu Unsu, Yong Min bertanya, "Mengapa Dok Kim Jin ada di sini?" dan pria itu memberitahu bahwa Ibu Unsu adalah pasiennya. Ji Eun menyuruh Yong Min bertanya, "Mengapa Dok Kim Jin tersenyum tadi?" Namun, Yong Min agak ragu. Dok Kim Jin mengklaim bahwa sering melayat pasien yang meninggal karena ia merasa bersalah dirinya tak cukup mampu sebagai dokter untuk menyelamatkan pasien. Ye In terus mendesak Yomin bertanya mengenai senyum yang mencurigakan tadi. Namun Yomin merasa tidak enak menanyakan hal itu dan menahan rasa penasarannya. Setelah Dok Kim Jin pergi, Yein protes mengapa Ye Min tidak menanyakan yang dia suruh. Menurut Ye Min, tak mungkin menanyakan hal semacam itu. Karena bisa saja Ji Hyun salah melihat tadi, namun Ji Hyun yakin dan curiga dengan tingkah aneh Dok Kim Jin. Ji Hyun melihat-lihat sekitar, namun tak menemukan hantu dari Ibu Unsu. Seok-jin bercerita mengenai kematian Ibu Unsu, yang mana awalnya jatuh dari kamar mandi, lalu dilarikan ke rumah sakit. Menurut dokter, Ibu Unsu tidak mengalami cedera parah selain geger otak, namun meninggal karena serangan jantung. Ji Hyun dan Yong Min terkejut, apalagi menurut Yong Min itu sangat aneh, padahal Ibu Unsu tak punya riwayat jantung atau apapun selain Alzheimer. Di parkiran, Yongmin dan Jiyun yang masih shock pun terkejut melihat hantu Ibu Unsu yang ada di dalam taksi. Ibu Unsu meminta bantuan kepada Yongmin untuk memanggil Unsu. Kemudian Yongmin membawa Unsu ke parkiran, lalu memberitahu bahwa dirinya bisa melihat hantu dan memberitahu bahwa ibunya ada di depannya saat ini. Unsu marah karena menuduh Yongmin bercanda dalam situasi berduka. Namun setelah memberitahu hal-hal yang hanya diketahui oleh Unsu dan ibunya, seketika Unsu terdiam dan menjadi percaya. 내가 일하느라 못 가서, 사실 그때 가서 다 봤었대. 그니까, 창피할 것 같아서. Setelah itu mereka berkendara dengan taksi Yong Min Ibu Unsu memberitahu bahwa Dia mengingat semua hal yang dialami sebelum terkena Alzheimer Ia sangat bahagia meski hanya berkendara dengan Unsu Dan bersyukur Unsu adalah putrinya Unsu tidak bisa menahan tangisnya Saat ibunya mengatakan permintaan terakhirnya Yaitu ia ingin Unsu menjalani hidup bahagia Demi dirinya sendiri Ibu Unsu sangat bahagia Karena ini adalah perjalanan terakhirnya Saat sampai di rumah Betapa terkejutnya Yong Min Saat melihat Dok Yung Jin ternyata ada di rumahnya, Dok Kyung Jin beralasan. Ia mengantarkan obat nenek Yong Min yang biasa diminum karena kebetulan searah jalan pulang. Ji Yun curiga dengan Dok Kyung Jin yang sangat aneh. Ia meminta izin ke kamar mandi, lalu setelah ke kamar mandi. Dia melihat Yongmin dan neneknya di dapur menyiapkan makanan. Lalu ia memanfaatkan hal itu untuk melihat-lihat sekitar, bahkan diam-diam menyelinap ke kamar Yongmin. Jiyeon yang melihat hal itu pun mengikuti. Lalu dia berteriak memanggil Yongmin. Saat Dok Jin bersikap mencurigakan, Yongmin memergoki Jin di kamarnya dan ia beralasan hanya salah masuk. Do Kyung Jin mengetahui Yong Min yang ingin menjadi polisi karena dia melihat-lihat ada buku mengenai hukum. Ia lalu penasaran setelah melihat jasad handphone jadul dan bertanya pada Yong Min apakah itu miliknya. -min tak mengaku dan berbohong bahwa itu adalah handphone milik neneknya. Ji menyuruh Yomin bertanya mengenai Kim Hyun dan kali ini Yomin pun menanyakannya. Yomin mengatakan bahwa ia yakin Kim Jung Wo punya komplotan yang tidak lain adalah Kim Hyun mengingat keduanya sama-sama perawat di tempat yang sama. Do Kim Jin sepertinya tak terima dan membantahnya apalagi Yomin tidak punya bukti. Ia melarang Yomin curiga dengan sesuatu yang belum pasti dan mengklaim Kim Hyun tak mungkin membantu melakukan kejahatan karena wanita itu sangat baik. Namun ia memaklumi Kecurigaan Yong Min pada orang-orang sekitar Karena itu hal yang wajar Mengingat telah kehilangan ibunya Setelah dok Yun Jin pulang, Ji Yoon dan Yong Min Kembali memperdebatkan masalah senyum mencurigakan dok Kim Jin. Yong Min beralasan hal itu tak mungkin Karena menurut dok Yun Jin Melakukan yang terbaik untuk pasien Termasuk ibunya dulu yang bikin dia heran mengapa Do Kyung Jin tiba-tiba datang ke rumahnya. Setelah itu, Yong Min dan ke apartemen Kim Jung Woo menemui Mi Kyung. Mi Kyung tidak bisa menemukan bukti apapun, apalagi semuanya sudah dibawa polisi. Ia akan melakukan apapun untuk membersihkan nama Kim Jung Woo karena dia yakin Kim Jung Woo tak bersalah. Ki Yun tak percaya hal itu, mengingat Kim Jung Wo pernah mencuri obat di rumah sakit. Mikyum mengklaim semua itu karena dirinya yang meminta Kim Jung Wo. Mikyum teringat saat terakhir kali Kim Jung Wo meninggalkan rumah yang mana Kim Jung Wo pergi setelah membaca kertas catatan. Di ruangannya, Dokyum Jin memberikan foto motor yang diambil di taksi sosta. Rupanya di foto itu terdapat gantungan kunci motor yang sama persis dengan Kim Hyun miliki. Dokyum Jin menyuruh Kim Hyun untuk berhati-hati, apalagi saat ini ia belum menemukan file asli foto itu. Kim Hyun meminta maaf karena ceroboh dan bingung harus bagaimana. Dan Dokyum Jin memberitahu bahwa Yong Min sudah mencurigai Kim Hyun sebagai komplotan Kim Jung Wo. Kim Hyun terlihat khawatir, beda dengan Dokyum Jin yang terlihat sangat kesal. Kim Hyun teringat dengan pembunuhan pertama yang dilakukan oleh Do Kyung Jin. Ia sudah memperingatkan bahwa ini adalah kejahatan. Namun, Do Kyung Jin juga mengatakan Kim Hyun adalah pembunuh, mengingat Kim Hyun membunuh ayah Do Kyung Jin. Kim Hyun mengklaim melakukan hal itu hanya untuk menyelamatkan Do Kyung Jin yang selalu dibukuli oleh ayahnya itu. Do Kyung Jin pun kesal karena seharusnya Kim Hyun memahami dirinya, tak peduli apapun yang dirinya lakukan. Kembali ke apartemen Kim Jiwo, mereka mencari kertas catatan itu dan akhirnya menemukan terselip di kolam. Kertas itu berisi tulisan jika kau butuh bantuan datanglah kepadaku. Ji-kyu yakin bahwa setelah membaca ini Kim jong pergi dengan buru-buru. Ji-kyu -buru. yakin si pelaku meninggalkan catatan ini agar tidak mudah dilacak, beda dengan pesan atau panggilan telepon. Di kantor polisi, tae memberikan foto terakhir yang ada di penyimpanan kantor milik detektif Sosta, yang mana foto itu adalah foto sepeda motor alias foto yang sama dengan foto yang ditunjukkan oleh Dokyum Jin kepada Kim Hyun. Yi Sang-song langsung sadar setelah mencocokkan foto-foto korban bahwa gantungan kunci di foto itu bentuknya sama dengan logo rumah sakit Daehun. Di depan apartemen Kim Juwo, mereka bertemu dengan Kim Hyun. Kim Hyun heran, Yongmin berada di sana, namun ia tak mau memikirkannya dan langsung pergi. Yongmin yang curiga pun langsung menahan Kim Hyun, lalu meminta membicarakan empat mata di dalam apartemennya. Kim Hyun lalu menyuguhkan kopi untuk Yeo Min, sementara Ji Yoon berkeliling mencari bukti. Yeo Min bertanya mengenai hubungan Kim Jung Wo dan Kim Hyun, kemudian ia membantah tak punya hubungan apapun dengan Kim Jung Wo, dan memperingatkan Yeo Min tak punya hak untuk bertanya, karena Yeo Min bukan polisi. Saat akan meminum kopi, Ji Yoon teringat dengan dirinya, yang terlihat sempoyongan karena suatu minuman, dan direkam seseorang. Ia lalu mencegah Yeo Min untuk seruput kopi itu. Kemudian Yongmin dan Jiyeon pun pergi dari sana. Setelah berada di luar, Jiyeon yang curiga kembali masuk ke dalam. Melihat gantungan kunci milik Kim Hyun yang berlogo Rumah Sakit Daehun, Ji merasa pernah melihat benda itu sebelumnya dan memberitahu Yong Min hal itu saat di rumah. Yong Min ditelepon Kang Yoo Soo yang memberitahu bahwa detektif swasta itu telah tewas karena overdosis narkotika dan juga mengirimkan foto motor itu. Yong Min melihat foto itu dan Ji terkejut melihat gantungan kunci itu sama dengan yang Kim Hyun miliki. Keesokan harinya, Yong Min menunjukkan kertas catatan itu dan bertanya kepada Sori apakah mirip dengan tulisan tangan Kim Hyun. Kebetulan sorry membawa bekas tulisan kimian lalu mencocokkannya dan tulisan itu sama persis. Lalu Yong memfoto berkas tulisan Kim Hyun itu untuk dianalisis dan melarang Sori agar tak memberitahu siapapun mengenai hal ini. Rupanya, dari jauh, Dokyumjin Jin melihat Yong yang bersama Sori. Kemudian, Dokyumjin Jin mendatangi Kim Hyun dan memberitahu bahwa Yong baru saja di rumah sakit. Begitu juga Kim Hyun memberitahu bahwa Yong yang ada di rumahnya kemarin. Setelah itu, polisi datang untuk menggeledah IGD terkait pembunuhan berantai. Dokyumjin Jin pun protes dengan hal itu. Namun, Ji Chang Sok mengklaim bahwa direktur rumah sakit sakit sudah menunjui hal ini. Ji Chang Sok bertanya kepada Kim Hyun sambil menunjukkan foto sepeda motor itu. Kim Hyun memberitahu bahwa gantungan kunci itu adalah hadiah bagi mahasiswa keperawatan Daehyun yang lulus. Ji Chang Sok memberitahu bahwa Kim Jung Woo bukan alumni Universitas Daehyun, jadi tak mungkin memiliki benda ini. Sedangkan Kim Hyun yang alumni Daehyun pasti memilikinya. Kim Hyun yang tahu dicurigai pun mengklaim bahwa hampir semua perawat di sini adalah alumni Universitas Daehyun. Ji Chang tetap curiga dan menyuruh Tae menyelidiki villa yang dimiliki oleh Kim Hyun. Sementara itu di tempat lain, rupanya Kim Jung Woo saat ini sedang disekap dalam keadaan terluka oleh Dok Jung Jin. Dok Jin mengatakan bahwa dia sudah ingin membunuhnya sejak awal. Lalu ia menyuntikkan sesuatu kepada Kim Jung Woo. Ada, boleh juga? Yongmin mendapatkan hasil analisa tulisan itu bahwa kedua tulisan itu cocok alias ditulis oleh orang yang sama. Mereka yakin bahwa Kim Yeon adalah tersangka saat ini dan hendak menyerahkan catatan ini ke polisi. Meski tahu Kim Yeon takkan mengakuinya. Tiba-tiba tubuh Ji-eun memudar kembali seolah-olah akan menghilang seperti dulu. Tubuh asli Ji-eun mendadak drop namun untungnya dokter berhasil membuat tubuh Ji-eun kembali normal sehingga arwah Ji-eun juga kembali normal. Mereka penasaran mengapa hal ini tiba-tiba sering terjadi. Yong Min pun punya rencana menjadi umpan dengan cara memprovokasi Kim Hyun. Ia lalu mendatangi Kim Hyun dan menunjukkan catatan itu kepadanya. Awalnya Kim Hyun tak mengaku dia yang menulisnya. Namun setelah Yong Min mengancamnya akan menunjukkan catatan ini ke polisi, Kim Hyun mengaku bahwa dia yang menulisnya. Namun ia mengklaim bahwa memberikan catatan itu hanya untuk menawarkan bantuan kepada Kim Jumbo yang akhir-akhir ini kesulitan di IGD. Apalagi setelah dipecat karena mencuri obat. Dia juga membantah bahwa Kim jung tak pernah mendatanginya. Yong-min mengklaim bahwa semua bukti-bukti mengarah kepada Kim Hyun dan yakin Kim Hyun sebagai komplotan tahu keberadaan Kim jung -wo. Lalu, Yong-min memberi waktu dua hari untuk Kim Hyun. Jika wanita itu tak menghubunginya, maka dia akan menyerahkan catatan ini ke polisi. Setelah Yong-min pergi, Kim Hyun menelpon seseorang. Yong-min yang tiba di rumah tiba-tiba dipukul oleh seseorang dari belakang dengan balok kayu sehingga ia pingsan. Kemudian, ia dibawa ke tempat Kim Jung-ho disekap. Sementara Ji Yun hanya bisa menangis dan membangunkan Yong Min. Setelah Yong Min sadar, dia dikejutkan melihat Kim Jung Wo yang berada di sana, yang sudah dalam kondisi tewas. Setelah itu, pria bertopeng menunjukkan dirinya yang sebenarnya, dan rupanya Dok Yong Jin. Lalu ia pun tertawa. Dok Yong Jin menertawakan kebodohan Yong Min, yang sangat menghormati dirinya. Padahal dirinya adalah orang yang membunuh ibunya. Dia sangat menikmati hal ini hingga nggak mampu menahan tawa. Yong Min masih terdiam dan shock mendengar semua ini. Do Kim Jin heran mengapa Yong Min bertindak sejauh ini karena dia sangat menyayangkan akan kehilangan hiburannya setelah membunuh Yong Min. Flashback saat pagi hari sebelum kejadian ibu Yong Min meninggal, saat itu Yong Min dan ibunya sedikit bertengkar karena menurut Yong Min ibunya bekerja terlalu keras. Saat di kampus, Yong Min mendapatkan pesan dari ibunya yang mengajak makan bersama sebagai permintaan maaf. Sebelum bertemu Yong Min di restoran, ibu Yong Min mengantar pelanggannya yaitu Ji Yoon. Ia mengantar Ji Yun ke tempat seminar psikologi dan memberikan ikat rambutnya. Ji Yun kembali masuk mengenakan ikat rambut itu, namun melepasnya setelah dari toilet dan memakai di tangannya. Di sana, ia bertemu dengan Kim Hyun. Keduanya sama-sama tertarik dengan psikologi, terutama Ji Yun yang merasa hal ini berguna untuk menangkap penjahat. Ji Yun mengajak Kim Hyun mengobrol malam ini, dan keduanya pun minum di apartemen Kim Hyun. Rupanya Ji Yun sengaja ingin ke rumah Kim Hyun karena ia curiga dan menyelidikinya. Karena itu, ia diam-diam masuk ke dalam kamar Kim Hyun. Saat Kim Hyun berada di dapur, namun dia tiba-tiba dikejutkan dengan Dok Kyung Jin yang tiba-tiba menyuntik obat di lehernya. Setelah itu, Ji Yun mengempaskan Dok Kyung Jin hingga jatuh. Namun karena pengaruh obat, Ji menjadi pusing seperti akan kehilangan kesadaran. Saat Dok Kim Jin melihat Ji Yun menderita, ia pun merekamnya dengan handphone jadul. Yang ternyata handphone jadul itu adalah handphone yang terikat dengan Ji Yun saat ini. Dok Kim Jin pun tertawa saat merekam Ji Yun yang kesulitan berdiri. Dan dengan sisa tenaganya, Ji Yun memukul Dok Kim Jin dan keluar dari apartemen Kim Hyun. Lalu mengambil ponsel itu. Ibu Yong Min yang di depan studio Moroso terkejut melihat Ji Yun yang terlihat sempoyongan lalu menolongnya. Ia hendak meminta tolong kepada seseorang dan melihat Dok Kim Jin dari jauh. Namun melihat Ji Yun kabur dari arah Studio membuat Ibu Yomin merasa bahwa Dok Kyung Jin sangat berbahaya. Karena itu, ia memasukkan Ji Eun ke dalam taksi dan berniat kabur. Saat akan masuk ke dalam taksi, Ibu Yomin ditabrak oleh pengendara motor hingga terpental. Ji Eun shock melihat hal itu dan kehilangan kesadaran. Lalu, Dok Kyung Jin pun mendatangi Ji Eun untuk mengeceknya. Kemudian, ia mendatangi Ibu Yomin yang tergeletak sambil menekan luka Ibu Yomin hingga kesakitan. Namun, saat melihat ada orang di sekitar, ia menghentikan aksinya dan menyuruh menelpon ambulan. Yongmin pun tiba dan ibunya hendak mengatakan sesuatu, namun tidak sanggup bicara. Dok Jin berpura-pura memberikan pertolongan pertama dengan kasar, tentunya tanpa sepengetahuan Yongmin yang masih shock. Setelah ambulan datang, ibu Yongmin dibawa. Namun, Dok Jin melarang Yongmin untuk masuk ke ambulan. Rupanya, di dalam ambulan, Dok Jin diam-diam menyuntikkan suatu obat pada ibu Yongmin. Sementara pengendara motor yang tak lain adalah Kim Hyun mengambil taksi ibu Yongmin, yang mana di dalam taksi masih ada Ji eun yang terkapar. Kim Hyun meletakkan tubuh Ji Yun di depan rumahnya hingga akhirnya ditemukan oleh Kang Yun Soo, yaitu ayahnya Ji Yun sendiri. Ayahnya melihat Ji Yun yang masih bernapas dan menelpon rumah sakit. Yong Min yang buru-buru ke rumah sakit, ia pun naik taksi lain. Kemudian saat tiba di IGD dan mendapati ibunya yang sudah meninggal, ia sangat sok dan histeris menerima fakta ini. Kembali ke ini, Dok Kim Jin menyiram bensin dan hendak membakar Yong Min. Sambil tertawa, dia pun pergi dari sana. Antara Ji Yun sangat panik dengan hal ini. Flashback ketika kematian Byung Chul. Ingat nggak kalian waktu di episode 1 dan 2 yang Byung Chul bohong bilang bahwa dia adalah orang kaya di awal. Terus ada kejadian seorang wanita penipu yang bilang bahwa ia adalah ibu Byung Chul. Padahal ia teman ibu Byung Chul di sel. Terus istrinya yang hamil dan pengen dibuatin bak mandi. Akhirnya dia meninggal duluan. Oke, udah ingat ya, kita lanjut. Rupanya dulu dok Jun memberikan minuman kepada Byung Chul saat itu, kemudian Byung Chul tanpa curiga meminumnya, dan saat bekerja dia terjatuh dari tangga karena merasa pusing, sehingga dia pun meninggal seketika. Rupanya Ji Yeon menyelidiki kasus ini, namun karena tidak ada bukti apapun, kasus ini dianggap sebagai kecelakaan kerja. Kembali saat ini, di mana Yongmin disekap oleh Dok Jin Ia memberitahu bahwa dia melakukan pembunuhan berantai ini untuk bersenang-senang, dan dia menunjukkan rekaman di handphone miliknya. Rupanya, handphonenya itu berisi video para keluarga korban yang menangis setelah pemakaman, yang selalu ia rekam setelah dia membunuh korbannya. Do Kyung Jin pun membunuh Min So, sahabat Ji Eun, dan juga Ibu Unsu. Bahkan, psikopat itu juga merekam saat dirinya menyuntikkan obat pada Ibu Unsu sehingga sekarat dan meninggal. Yong Min sangat marah melihat semua itu, namun dia tak bisa berbuat apa-apa karena ia sedang diikat. Do Kyung Jin membeberkan rencananya, yaitu memfitnah Kim Jung Bo sebagai pembunuhan berantai di rumah sakit yang membunuh Yong Min. Namun, tewas dalam kecelakaan yang tak terduga. Ia sudah menyiapkan skenario tersebut dan mengaku Hal ini sangat menyenangkan untuknya. Ia menyiramkan bensin di sekitar Yong Min, lalu membakarnya dan meninggalkan tempat itu. Yong Min dan Ji Yun sangat panik, terutama Ji Yun yang sangat frustasi karena ia tidak bisa membantu Yong Min yang terikat oleh tali. Ji Yun berteriak dan entah bagaimana secara ajaib ia mengeluarkan sesuatu seperti aura yang melindungi Yong Min dari kobaran api. Kemudian, para polisi dan ayah Ji Yoon pun datang dan berhasil memadamkan apinya. Ambulans segera membawa jenazah Kim Jungwo. lalu Young memberitahu kepada detektif bahwa pelakunya adalah Do Kyung Jin, bukan Kim Jung -wo, yang selama ini mereka curigai. Semua orang terkejut, terutama Ji Chang -so, yang penasaran mengapa Kang Yeo Soo tahu lokasi Young saat ini. Rupanya sebelum kejadian ini, Yongmin dan Kang Yongsu memasang aplikasi pelacak lokasi di handphone mereka masing-masing agar suatu saat bisa melacak jika tidak bisa dihubungi. Dok Jin masih berada di TKP, kemudian ia mengintip dari jauh dan kesal rencananya gagal. Dia pun menelpon Kim Hyun karena ingin bertemu. Saat di rumah, Ji Yun sangat merasa bersalah kepada Yong Min, karena menurutnya ibu Yong Min meninggal karena bertemu dengan dirinya di depan studio itu. Ia masuk kamar dan menangis saking menyesalnya. Yong Min mengatakan apa yang Ji Yun katakan barusan mungkin benar, dan dia juga menyesal telah bertengkar dengan ibunya sebelum itu, sehingga membuat janji makan malam. Namun Yong Min merasa itu bukan salah Ji Yun, karena menurutnya Ji Yun adalah korban yang mengalami kematian secara tidak adil. Ia melarang Ji Yun agar tidak menangis dan merasa bersalah. Karena mereka masih punya sesuatu yang belum diselesaikan Yaitu menangkap Dok Hyun Jin Yeong Min berterima kasih karena tanpa Ji Yoon tadi dirinya pasti sudah tewas terbakar seperti bebek mangga Ji Yoon pun keluar kamar dan mengajak menangkap psikopat itu Yumin Min dan Kang Yoo Soo saat ini berada di kantor polisi Detektif Tae memberitahu bahwa Kim Hyun sudah mengenal Dok Hyun Jin sejak 20 tahun lalu karena Kim Hyun adalah perawat pribadi dari ayah Dok Kyung Jin, mereka yakin keduanya adalah komplotan karena sudah lama saling mengenal satu sama lain. Saat ini, Dok Kyung Jin sedang bersama Kim Hyun. Dok Kyung Jin berencana mengakhiri semua ini, namun malah gagal karena Yongmin Min masih hidup. Dahal menurutnya, dia sudah melihat jelas apinya berkobar di sekeliling Yongmin. Min. Namun, heran mengapa apinya tidak membakar Yong Min, dan polisi yang datang tiba-tiba seolah-olah tahu lokasi mereka. Kim Hyun terkejut mendengar dokumen Min gagal, namun ia menenangkan psikopat itu, dan mengatakan semuanya akan baik-baik saja, karena dirinya tidak akan membiarkan Dokyum Jin kenapa-napa. Kim Hyun menyarankan Dokyum Jin agar bersembunyi sementara waktu di suatu tempat, namun Dokyum Jin menolak, karena itu sama saja dengan mengakui dirinya adalah si pelaku. Dokyum Jin yakin polisi akan segera menangkapnya, namun dia mengklaim tidak pernah meninggalkan jejak, atau Bukti sehingga dia yakin Polisi tidak bisa menjarakan dirinya Keesokan harinya Dokyum Jin berada Di ruang interogasi disaksikan Yong Min dan Kang Yun Soo Sementara itu Kim Hyun teringat dengan pertemuan terakhirnya Dengan Kim Jung Wo. Rupanya Kim Hyun mengantar Kim Jungwoo ke suatu tempat yang nantinya Kim Jungwoo akan dibunuh oleh Do Kyung Jin. Kim Jungwoo yang tidak tahu niat Kim Hyun sangat berterima kasih atas kebaikan wanita itu yang membantunya. Kim Jungwoo juga meminta bantuan kepada Kim Hyun untuk memeriksa Mi di apartemennya. Di ruangan interogasi, Ji Chang Sok bertanya mengapa Do Kyung Jin membunuh Kim Jungwoo dan menculik Yong Min. Do Kyung Jin pura-pura tidak tahu dan mengklaim dirinya bukan pelaku. Youngmin yang mendengarnya pun kesal dan meminta Kang Yoosoo agar diizinkan masuk. Di dalam, Youngmin terus mendesak Kyung Jin agar mengakui sebuah perbuatannya. Namun dengan aktingnya, nya Dok Jin terus berpura-pura dan bertanya, "Mengapa Youngmin menuduhnya seperti itu?" Youngmin marah dan emosi mendengar Kyung Jin yang merasa tak berdosa. Untungnya, detektif yang lain menahannya. Setelah itu detektif terpaksa melepaskan Dok Yim Jin karena tidak ada bukti yang kuat untuk menangkap Dok Yim Jin. Yumin Min pun protes karena seharusnya kesaksian sebagai korban sudah cukup. Namun, Ji Chang Seok memberitahu bahwa tidak ada bukti rekaman CCTV yang merekamnya. Begitu juga Dok Yim Jin punya alasan yang kuat Young-jin hanya bisa pasrah melihat psikopat itu bebas. Ji-yoon merasa tak punya pilihan lain dan menyuruh Young-min memperbaiki handphonenya. Ji-yoon memberitahu bahwa malam itu dok Young-jin merekam dirinya yang terkena obat dan yakin itu bisa menjadi bukti kuat karena bisa jadi di handphone itu terdapat video lain yang merekam korban Dok Kyung Jin. Yung merasa memperbaiki handphone itu bukanlah ide bagus, mengingat sebelumnya Young pernah membawa handphone itu ke tukang servis. Saat handphone itu diperbaiki, tubuh Ji Yun mulai menghilang. Tak ingin Ji Yun menghilang lagi, Young pun menunda memperbaikinya. Ji Yun pun bersekeras bahwa itu adalah jalan satu-satunya. Namun Young tetap menolak. Menurut dukun itu, jika Young memperbaiki handphone itu, maka Ji Yun akan mati karena barang yang mengikat seorang hantu tidak boleh diapa-apain. Yook Jin pun berencana memasang kamera tersembunyi di taksi Yongmin karena ia penasaran bagaimana bisa Yongmin sampai sejauh ini datang ke rumah sakit dan pergi ke pila Kim sampai selamat dari kobaran api. Begitu juga dengan Kim Hyun yang heran bagaimana Yongmin bisa pergi ke apartemen Kim Jungwo dan menemukan catatan yang ia berikan kepada Kim Jungwo. Yook Jin yakin Young Min menyembunyikan sesuatu hingga bisa sejauh ini. Di rumah, Yongmin dan Jiyeon masih berdebat mengenai memperbaiki handphone itu. Young min tak ingin Jiyeon menghilang. Namun, Ji Yun merasa sama saja karena dirinya memang ditakdirkan akan menghilang suatu saat. Yong Min menilai sebelum Ji Yun menghilang, Ji Yun harus melihat sendiri para pelakunya ditangkap. Yong Min mempunyai ide untuk mengambil file asli dari bukti pembunuhan yang disimpan oleh Dok Yong Jin. Mereka akan mencari sesuatu di mana file itu berada, karena tak mungkin mengambil handphone Dok Yong Jin yang selalu dibawa. Saat ini, Dok Yong Jin masuk ke taksi milik Yong Min dengan membobol sistem keamanan taksi dan memasang kamera tersembunyi di sana. Esokan harinya. Yeong Min dan Jiyun berada di dalam taksi. Mereka membahas bagaimana mencari pel asli milik Do Jin Tanpa mereka tahu, Do Jin sedang melihat dan mendengarkan keduanya lewat kamera tersembunyi. Do Jin terlihat heran dengan Yeong Min yang bicara sendiri. Padahal tidak ada siapa-siapa di sana. Dan ia terkejut karena Yeong Min menyebut nama Jiyun. Dia bertanya-tanya apakah Yongmin bersama hantu? Namun ia tak mempercayai hal mistis seperti itu. Mikyu menemui Yeong Min dan Jiyun. Lalu keduanya meminta maaf atas perbuatan mereka yang salah selama ini kepada Kim Jungwoo. Mikyu meminta tolong kepada mereka untuk mempertemukannya dengan Kim Jungwo. Lalu mereka pergi ke TKP, tempat yang Min di mana disekap dan hampir dibakar. Dan benar saja, arwah Kim Jungwo berada di sana dan terkejut melihat Mikyu yang sudah meninggal bahkan menjadi hantu. Mikyu menceritakan bagaimana ia bisa meninggal dan Kim Jungwo merasa ada yang salah karena sebelumnya dia meminta tolong kepada Kim Hyun untuk memeriksa Mikyu. Ji memberitahu bahwa semua ini adalah ulah Dok Yum Jin yang ingin memfitnah Kim Jumbo sebagai pelaku dan Kim Hyun yang membunuh Kim Mi Kyung. Kemudian Kim Jumbo sangat marah hingga aura gelapnya muncul darinya dan berubah menjadi roh jahat yang ingin membunuh Dok Yum Jin sekaligus Kim Hyun. Mi Kyung yang tak ingin hal ini terjadi mencegahnya karena ia tak ingin berpisah lagi dan mengatakan ingin pergi ke akhirat bersama-sama. Seketika Kim Jumbo kembali seperti semula. Dan menyuruh Youngmin berjanji akan menangkap Dokyun Jin dan Kim Hyun. Youngmin berjanji akan menyelesaikan semua ini. Lalu Kim Jung Wo memberitahu bahwa dia mempunyai rekaman saat Kim Hyun mengantarnya ke pila miliknya. Ia merekamnya karena merasa pirasat buruk dan sekarang pun terbukti. Rekaman itu ia kirimkan ke neneknya untuk berjaga-jaga. Setelah itu Kim Jung dan Mi Kyung pun akhirnya pergi dengan tenang. Ji Yun dan Yong Min langsung bergegas menemui nenek Kim Jung untuk mengambil rekaman itu. Setelah itu keduanya masuk taksi dan memutar rekaman itu. Rupanya dalam taksi itu Kim Jung bertemu dengan Do Kyung Jin dan setelah itu terdengar suara pukulan dan Kim Jung pun KO. Do Kyung-jin yang melihat itu dari kamera tersembunyi pun sangat terkejut dan marah bahwa ada rekaman seperti itu yang Kim jung rekam secara diam-diam. jong -diam. segera mengirimkan rekaman itu kepada Kang Yun-su dan detektif yang mereka yakini rekaman ini adalah menjadi bukti pembunuhan Do jin terhadap Kim jung -wo. Keduanya lalu mencari rumah sakit namun tidak menemukan Do jin Saat ini Do jin berada di sebuah tempat rahasia. Dan tempat itu rupanya tempat pertama kalinya dia bereksperimen. Ia membayar seseorang dengan dalih eksperimen obat dan di sanalah dia membunuh orang itu. Yongmin dan Ji Yun heran kenapa Dok Yung Jin tiba-tiba menghilang. Mereka pun bertanya-tanya mengapa Dok Yung Jin bisa tahu jika sedang diburu dan curiga Dok Yung Jin mengetahui penyelidikan mereka. Ji Yun menyadari sesuatu lalu keduanya memeriksa taksi Yongmin. Yongmin mencari sesuatu dan akhirnya menemukan kamera tersembunyi itu. Yongmin yang marah pun memperingatkan Dok Yung Jin agar segera tertangkap lalu menghancurkan kamera itu. Keduanya lalu mendatangi Kim Hyun lalu Yongmin menunjukkan handphone itu dan mengatakan mengetahui isi handphone itu yang Risih rekaman kejahatan dokyum jin, ketika ia mengatakan akan menyerahkan handphone itu ke polisi untuk diperbaiki dan dipulihkan semua datanya, Kim Hyun memperlihatkan sifat aslinya dan mengklaim Yong tidak bisa menangkap dokyum jin karena dirinya akan melindungi psikopat itu. Yong menilai Kim Hyun hanya boneka yang dokyum jin gunakan untuk memuaskan hasrat membunuh, namun Kim Hyun, Hyun hanya tertawa dan mengklaim Yong Min tak tahu apa-apa mengenai hubungannya dengan dokyum jin. Setelah itu, Yong dan Ji Yun kembali ke taksi dan melihat. Lihat Kim Hyun buru-buru pergi menemui Dok Kyung Jin. Mereka sudah menduga hal ini, lalu membuntuti Kim Hyun secara diam-diam. Kim Hyun sampai di tempat persembunyian Dok Kyung Jin dan memberitahu mengenai pembicaraan dia dengan Yong Min tadi. Dok Kyung Jin menyuruh Kim Hyun mengambil file asli yang ternyata disimpan oleh Kim Hyun. Namun, Kim Hyun mengingat harus buru-buru karena polisi akan segera mencarinya. Setelah Kim Hyun pergi, Yong Min mendatangi Dok Kyung Jin. Dok Kyung Jin sangat kagum dengan Yong Min yang berhasil menemukan dirinya. Yong memberitahu semua ini sudah selesai dan telah memanggil polisi. Lalu, Dokyumjin jin mengambil pipa besi dan memukul Yong <tik> Keduanya terlibat perkelahian, namun Yeo yang tak bersenjata pun tak bisa mengimbanginya. Yeok Jin lalu mengambil handphone Ji Yun. lalu Yeo merebutnya kembali, sehingga handphone itu terjatuh dan baterainya terlepas. HP itu pun mati, sehingga Ji Yun langsung menghilang. Yeo pun panik dan segera memasang baterai handphone itu. Lalu Dok Jin berhasil merebutnya kembali. Dan menyalakan handphone itu ketika ji Yun pun muncul kembali dan menjadi panik saat melihat Yong Min terjatuh. Dokyum Yin terkejut melihat sosok Ji-yoon yang ada di sana dan melewatinya. Ia syok bahwa hantu yang di depannya adalah orang yang dia bunuh. Nga, nga Yun ingin memukul Dok Kyung Jin, namun Dok Kyung Jin menghindar dan dia tertawa saat pukulan Ji Yun tembus dan sadar bahwa Yong Min selama ini tidak gila karena bicara sendirian. Ia kembali tertawa saat Ji Yun bilang akan menangkap dirinya, lalu dia mengancam akan membakar handphone itu. Yong Min yang tak ingin handphone itu rusak dan Ji Yun menghilang meminta Dok Kyung Jin tidak membakar handphone itu. Dok Kyung Jin menyuruh Yong Min memohon, lalu tanpa ragu Yong Min berlutut memohon. Dok Kyung Jin sangat puas melihat betapa frustasinya Yong Min dan membakar handphone itu. Beng Min yang panik pun segera mengambilnya. namun gagal karena tangannya kepanasan. Yomi melihat Ji Yun yang memudar, sepertinya akan menghilang. Dan tak lama kemudian, Ji Yun meminta maaf kepada Yomi, lalu sosoknya pun menghilang. Setelah itu, di rumah sakit, tubuh asli Ji Yun menjadi kritis. Dan bunyi monitor sudah tidak terdeteksi detak jantung Ji Yun yang berhenti. Yomi sangat sok melihat Ji Yun menghilang, dan ia pun tidak bisa berbuat apa-apa. Monitor yang tiba-tiba menunjukkan rekaman EKG yang awalnya menunjukkan Ji Yun meninggal tiba-tiba aktif kembali sehingga Ji Yun pun membuka matanya. Do Kyung Jin begitu puas melihat Yong Min yang begitu shock dengan kehilangan Ji Yun. Ia mengambil pipa besi dan hendak memukul Yong Min. Namun untungnya polisi datang dan menangkap Do Kyung Jin. Do Kyung Jin pun digiring ke kantor polisi dengan wajah tersenyum tanpa rasa bersalah sedikit pun. Saat ini Yong Min dirawat di rumah sakit. Menurut Sori, Yong Min hanya mengalami luka bakar ringan di tangannya dan hanya butuh beberapa hari untuk pulih. Kang Yusuf mendatangi Yongmin dan mendoakannya semoga cepat meninggal. Eh maaf, maksudnya. Sebelum Kang Yusu pergi, Yang Min memberitahu bahwa selama ini arwah Ji Yun selalu bersamanya. Ayahnya terkejut mendengarnya dan mungkin tidak percaya. Namun Yang Min meyakinkan Kang Yusu agar percaya bahwa Ji Yun bergentayangan karena terikat dengan handphone itu. Yang Min juga menyampaikan pesan Ji Yun untuk Kang Yusu bahwa Ji Yun melarangnya untuk memberitahukan Kang Yusu agar ayahnya itu tidak sedih. Sambil menangis, Yang Min merasa dirinya gagal melindunginya. Padahal sudah berjanji akan menyelesaikan kasus ini bersama. Ia meminta maaf kepada Kang Su mengenai Ji Yun dan Kang Su yang sepertinya percaya pun mengajak Yeomin ke suatu tempat. Rupanya Kang Su mengajak Yeomin menemui Ji Yun. Ia tumbuh Ji Yun asli, Ji Yun yang ternyata masih koma. Yeomin begitu terkejut karena tak menyangka Ji Yun sebenarnya masih hidup. Kang Hyun memberitahu bahwa Ji Yun masih masa pemulihan. Namun kondisinya sudah mulai stabil, jauh lebih baik dari sebelumnya. Kang Yusu bercerita bahwa saat Ji Yun dirawat di rumah sakit, seseorang mencoba membunuh Ji Yun dengan mencabut alat penunjang medis Ji Yoon. Karena itu ia menyembunyikan Ji Yoon di rumah sakit ini dan memalsukan kematiannya agar Ji Yoon aman. Yong Min pun begitu senang melihat Ji Yoon yang masih hidup. Di ruangan interogasi, Dok Kyum Jin yang ditangkap di TKP tanpa surat perintah disuruh mengaku oleh detektif Ji Chang Sok. Dok Kyum Jin membantah bukanlah dia pelakunya dan ia meminta bukti. Para detektif mendengarkan rekaman suara saat Kim Jin Woo diserang oleh Dok Kyum Jin. Namun, Dok Kyum Jin nampaknya santai dan mengaku dirinya tidak ingat apapun mengenai hal itu. 뭐 설명해 보시죠. 글쎄요. 기억이 안 나는데 어떻게 설명을 하죠, 여사님. m e n t a r a itu y o n g m i n dengan setia menemani Ji-yun di rumah sakit dan menggenggam tangan Ji-yun. Karena selama ini ia sangat ingin menggenggam tangan Ji Yoon, namun saat ini ia merasa tak ada gunanya karena bisa menggenggamnya tanpa bisa berkomunikasi dengan Ji Yoon. Ia teringat dengan perkataan dukun yang menyebutkan bahwa Ji Yoon bukanlah hantu melainkan makhluk lain. Karena tak seperti hantu penasaran lainnya, ia hendak menelepon dukun itu, namun tangan Ji Yoon tiba-tiba bergerak menggenggam tangan Yong Min lebih erat. Dan Ji Yoon membuka matanya. Yong Min begitu terkejut saat Ji Yoon menatapnya, dan ia langsung memanggil dokter. Para detektif menunjukkan salinan catatan medis di mana dokumen yang bertanggung jawab atas semua pasien itu adalah Dokyum Jin. Mereka terus mendesak dokumen Jin agar mengaku, namun dokumen Jin tetap bersikeras membantah bahwa dia bukanlah pelakunya. Seorang perempuan tiba-tiba datang ke kantor polisi. Ternyata itu adalah Kim Hyun. Tak disangka, Kim Hyun mengaku bahwa dia adalah pelaku pembunuhan perantai di rumah sakit Daehun. Ayah Ji Yun sangat senang dan memberitahu bahwa kondisi Ji Yun sudah sangat baik dan bisa melepas semua alat bantu pernapasan. Ayahnya bertanya apakah Ji Yun mengenalinya. Ji Yun tersenyum sambil menggenggam tangan ayahnya. Pertanda dia ingat dengan ayahnya itu. Namun saat Yong Min bertanya apakah Ji Yun mengingat dirinya, namun Ji Yun hanya diam melihat Yong Min. Apakah Ji Yun mengingat Yong Min saat membantunya waktu menjadi arwah gentayangan? Oke, lanjut di scene lain ya. Kim Hyun memberikan bukti pembunuhan pembunuhan yang dia lakukan mulai dari Ibu Yongmin, para pasien di IGD rumah sakit Daehun, bahkan Kim Jung-wo dan Mi Kyung dan tak lupa Ji-yun. Dia mengaku bahwa dialah yang membunuh mereka semua. ji sangat heran dan memperingatkan Kim Hyun akan menanggung semua hukuman dari pengakuannya itu. Ia yakin Kim Hyun adalah komplotan karena sudah saling mengenal sejak lama dan tak percaya begitu saja dengan perempuan itu. Yang mengaku seorang diri melakukan kejahatan tanpa Dok-young Jin. Kim Hyun bersikukuh bahwa Dok-young Jin tidak terlibat sama sekali bahkan dia mengklaim merencanakan semua ini sama Kim Jung -wo. Ia mengaku telah membunuh Kim Jung karena ia ingin berubah pikiran dan berhenti. Detektif Ji Sang -sok pun tidak habis pikir sama Kim Hyun. Lalu dengan sangat terpaksa, dia membebaskan Do Kim Jin. Sementara Kim Hyun ditangkap. Saat keduanya berpapasan di lorong, keduanya hanya diam seperti tidak mengenal satu sama lain. Kang Hyun Soo ditelepon detektif mengenai hal ini dan terkejut saat mendengarnya. Saat malam di sel, Kim Hyun hanya bisa pasrah dengan keadaannya saat ini. hingga keesokan harinya dia ditemukan telah tewas bunuh diri dengan menyayat lehernya sendiri. Kim Hyun juga meninggalkan catatan yang mana dirinya mengaku sebagai pembunuhan berantai di rumah sakit Daehun dan mengaku membunuh dirinya sendiri karena ingin menebus dosa-dosanya. Chang Sok yang mendengar kabar ini pun shock dan berniat menutup kasus ini karena Kim Hyun sudah meninggal. Dok Kim Jin kembali bekerja di rumah sakit. Dan tidak ada yang tahu mengenai penangkapan Dokyum Jin sebelumnya yang dituduh sebagai pembunuhan berantai. Jadi para staf pun bersikap seperti biasa. Namun menurut Sori, suasana di IGD sedikit suram seperti masa depan kalian. Karena para staf terkejut saat mendengar Kim Yeon adalah pembunuhan berantai dan mati di penjara karena bunuh diri, Sori juga memberitahu Dok Kim Jin bahwa Ji Eun masih hidup dan dipindahkan ke Rumah Sakit Hoon dua hari yang lalu. Ia sangat terkejut melihat sosok Ji di depannya dalam keadaan hidup dan bertanya-tanya bagaimana bisa, padahal ia yakin Ji Eun berkentayangan sebagai hantu karena dendam telah dia bunuh. Ia merasa hal ini menarik, lalu mengambil suntikan dan pergi ke kamar Ji Yun yang masih tidur. Ia senang karena bisa membunuh Ji Yun sekaligus, lalu menyuntikan obat ke dalam impus Ji Yun. Namun ia terkejut melihat Ji Yun yang membuka mata. Lalu tiba-tiba Yong Min menyergapnya dari belakang. Do Kyum Jin lalu melawannya. Lalu keduanya baku hantam. Dan saat ada kesempatan Do Kyum Jin mengambil pas bunga, ia berniat untuk membunuh Ji Yun lagi. Namun untungnya Yong Min berhasil melindungi Ji Yun. Do Kyum Jin pun kabur saat dikejar oleh polisi. Namun ia menyandra story yang berpapasan dengannya. Mau tak mau, polisi hanya bisa membiarkan ia yang kabur dengan mobil. Dengan cepat, Youngmin sudah masuk ke taksi untuk mengejar Dok Hyunjin, disusul oleh para polisi. Mereka terlibat aksi kejar-kejaran, bagaikan aksi balapan, namun mobil polisi itu tak bisa mengejar dokumen jin karena terjebak lampu merah. Dan hanya Yong Min yang mengejarnya saat ini, dan ia memberitahu arah mana yang dokumen jin lewati. Para polisi sudah memblokir jalan yang akan dilalui oleh dokumen jin. Lalu saat dokumen jin hendak menerobos pemblokiran polisi itu, namun Yong Min menghalanginya, sehingga dokumen jin panting setir bukan berbelok seperti motor Beat kalian, karena nggak bisa belok dan menabrak pembatas jalan. Lo hendak menangkap Do Kyung Jin, namun pria itu mengancam akan bunuh diri dengan suntikan yang ia bawa. Untungnya, Young Min tanpa ragu menerjangnya dan menghentikan Do Kyung Jin. Ia menilai tidak boleh mati semudah ini sebelum menebus dosa-dosanya. Do Kyung Jin pun akhirnya ditangkap dan diborgol dibawa ke rumah sakit untuk diobati terlebih dahulu. Ji Yun mendatanginya dan meledek Do Kyung Jin bahwa dirinya masih hidup. Do Kyung Jin pun kesal dan mengancam akan membunuhnya meski dirinya sudah dipenjara. Flashback sebentar saat adegan Ji Yun sadar rupanya Ji Yun mengingat Yong Min dan langsung bangun, lalu menggenggam tangannya dan wajah Yong Min. Ji Yun sangat senang bisa bertemu lagi. Yong Min yang juga sangat senang pun langsung memeluk Ji Yun. Setelah itu, mereka membuat rencana bersama detektif. Mereka yakin target Dok Kim Jin adalah Yong Min. Karena itu, Nenek Yeong Min dibawa ke suatu tempat yang aman agar tidak diincar oleh Kyung Jin. Mereka begitu ingin menangkap Kyung Jin, terutama Ji Yoon. Karena itu Ji Yoon mengajukan diri menjadi umpan. Ji Yoon berencana agar dirinya dipindahkan ke Rumah Sakit Daehun, sehingga hal ini akan membuat Kyung Jin panik. Dan berusaha membunuhnya lagi. Awalnya semuanya tidak setuju, namun bersedia dengan rencana itu, karena Ji Hyun sudah sangat ingin menangkap psikopat itu. Kembali ke saat ini, begitu leganya setelah menangkap Dok Kim Jin. Ji Hyun tak menyangka mengalami hal ini, mulai dari koma bahkan sampai menjadi hantu. Ji Yun juga mengembalikan ikat rambut milik Ibu Yong Min. Waktu pun cepat berlalu. Kedua pasangan itu nampak bahagia bisa bersama-sama dengan status yang jelas dengan mengungkapkan seberapa besar cinta mereka satu sama lain. Welcome. Sementara itu di penjara, Dokyunjin yang sekarang bisa melihat hantu, didatangi oleh beberapa hantu dengan penampakan yang menyeramkan. Ia begitu ketakutan saat melihat mereka dan meminta tolong kepada penjaga. kembali aktif bekerja sebagai detektif. Dan kali ini ia ditempatkan di tim dua kejahatan berat yaitu tim Ji Chang So dan Tae Wo. Yong Min mengajak Ji yoon untuk mengenalkannya kepada teman-teman Yong Min. Mereka menyambut Ji yoon dengan baik dan bermain bowling. Ji yoon penasaran mengapa kencan pertama mereka di area bowling. Lalu Yong Min memberitahu bahwa dirinya dulu sering bermain bowling bersama ibunya dan seandainya punya pacar, ia ingin mengajak main bowling juga. Ia senang harapan itu kesampaian dan mereka pun bermain bersama. Yong Min dan Ji Yun kemudian mendatangi dukun, dan dukun itu pun terkejut melihat Ji Yun ternyata masih hidup. Ia baru paham ucapan roh jenderal saat merasuki dirinya dulu, yang mengatakan Ji Yun akan mati jika handphone itu rusak. Ji Yun berterima kasih kepada dukun itu karena sering membantunya saat masih menjadi hantu. Yongmin minta tolong kepada dukun itu agar dipanggilkan oleh roh jenderal karena ia ingin bertanya di mana arwah ibunya yang bergentayangan dan ia penasaran mengapa ibunya tak menemuinya. Dukun itu memanggil roh jenderal dan roh jenderal itu merasuki dukun itu. Roh jenderal berkata bahwa ibu Yongmin sebenarnya ingin menepati janjinya kepada Yongmin karena itu ibu Yongmin menunggu di restoran tempat mereka berjanjian makan malam. Yongmin segera pergi ke restoran itu dan di sana Yongmin melihat arwah ibunya yang sedang menunggu. Yongmin mendatangi ibunya dengan mata berkaca-kaca dan ibu Yongmin nampaknya terkejut Yongmin bisa melihat dirinya ibunya menangis bahagia karena akhirnya Yongmin datang. Ibu, <murah> ma Tomo, oleh kita, toh tuh kewalahan. Sambil menangis, Yongmin meminta maaf karena membuat ibunya menunggu sangat lama. Ji-yoon mendatangi mereka dan ibu Yongmin tampak terkejut melihat Ji-yoon di sana. Rupanya, Ji-yoon tidak bisa melihat hantu. Karena itu, Yongmin memberitahu bahwa ibunya saat ini ada di depannya. Sambil menangis, Ji-yoon meminta maaf pada ibu Yongmin. Karena berkat bertemu dengan dirinya, ibu Yongmin pun meninggal. Ia menyesal jika bukan karena dirinya, Ibu Yongmin pasti masih hidup dan bahagia bersama putranya. Ibu Yongmin tak menyangka Ji Yun dan menilai itu bukanlah kesalahannya. Dan ia menyuruh Ji Yun agar tidak merasa bersalah. Yongmin menyampaikan kata-kata itu ke ibunya. Seketika Ji Yun bertambah kencang menangis. Ibu Yongmin penasaran bagaimana mereka berdua bisa bertemu di dalam restoran mereka menceritakan semuanya Yun berjanji akan terus bersama dengan Yongmin dan mencintainya lalu melindunginya seperti yang ibu Yongmin lakukan Ibu Yongmin merasa Yun ia bisa pergi dengan tenang dan meninggalkan Yongmin bersama orang yang tepat Ibu Yongmin merasa bersalah karena tak pernah membuat Yongmin pergi ke restoran enak seperti ini dan bahagia karena bisa mewujudkannya sambil menangis ia berpamitan kepada Yongmin selamat tinggal anakku sayang Berapa waktu kemudian, nenek Yong bermimpi bahwa ia bertemu dengan Ji Yun, yang merupakan pacar Yong Ia berterima kasih karena Ji Yun selalu menemaninya yang sendirian. Ia terbangun dan heran dengan mimpinya yang nampak nyata itu. Rupanya ia senang karena Yong Min akan membawa pacar ke rumahnya. Saat Yong Min datang dan mengenalkan Ji Yun padanya, nenek Yong Min pun sangat terkejut karena Ji Yun adalah gadis yang ada di mimpinya tadi. Ia sangat senang dan memeluk Ji Yun. Begitu juga Ji Yun yang sangat senang bisa ngobrol langsung sebagai manusia dengan nenek Yong Min. Keesokan harinya, saat Yong Min menjemput Ji Yun di kantor polisi dan Ji Yun punya kasus yang belum dipecahkan dan batas waktunya hampir sah Saat ingin menyelidiki ulang kasus itu yang adalah kasus bilangnya seorang wanita. Ia menunjukkan laporan itu kepada Yongmin dan ia percaya diri bisa memecahkan kasus itu dengan mudah. Keduanya mendatangi halte dan melihat hantu perempuan, lalu menyuruhnya masuk. Rupanya wanita itu adalah wanita yang menghilang di kasus yang Ji Yun katakan tadi. Hantu itu penasaran siapa keduanya dan mereka memperkenalkan diri sebagai taksi hantu yang bisa membantu hantu yang gentayangan agar bisa pergi ke akhirat. Yumin dan Jiyun melanjutkan bisnis mereka sebelumnya. Meski saat ini Jiyun tak bisa melihat hantu, namun hal itu tak menyurutkan semangat mereka untuk membantu para hantu menghilangkan rasa penasaran di dunia agar mereka pergi dengan tenang ke akhirat. Tentu saja bayar. Hantu itu akan menunjukkan di mana para gangster menyimpan uang. Lalu mereka pun pergi. Sedikit kutipan yang bisa kita ambil dari film tersebut. Menjadi seorang yang jujur untuk menangani kasus dalam dunia kerja itu memang sangat salah sulit. Sebab banyak musuh kita di luar sana, wujud aslinya manusia, tapi hatinya seperti iblis, untuk mendapatkan kepuasan hidup di dunia, apalagi di negara Konoha plus 62. Saat kita jujur, kita pasti akan dibenci dan dibungkam. Contohnya, kasus mantan ketua KPK pada tahun 2009 yang dituduh bersalah atas pembunuhan. Terus yang baru saja viral contohnya seperti Pak Menko kita, yaitu Pak Prof. Mahfud MD yang habis-habisan dibungkam oleh anggota DPR yang nggak ada sopannya sama sekali dengan orang yang lebih senior. Jujur kita di tempat kerja jika tidak bisa mengikuti alur suatu kondisi keadaan maka kita akan habis dibungkam. Pesan saya tetaplah menjadi orang jujur di dunia ini sebab mencari orang jujur di dunia ini sangatlah susah. Terima kasih semuanya buat teman-teman yang selama ini setia mendengar alur cerita film yang saya sampaikan. Mohon maaf masih banyak kekurangan dalam menceritakan alur film. Maupun dalam pengeditan, karena saya masih berjuang bekerja sendirian dalam proses pembuatan alur cerita. Jika kalian mau request film, silahkan komen ya, dan mimin pamit undur diri sampai bertemu di film selanjutnya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ya, agar saya semangat untuk membuat alur cerita tanpa kalian semua. Saya bukanlah siapa-siapa. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.